Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Kami menyapa anda pagi ini hari Selasa 17 Januari 2016 bersama dengan 18 Serbi Mulakhir 1438 Hijrah. Bersama dengan saya Fitri Yahya pagi ini. Dan saya Ali Iskandar. Kami harapkan anda ceria pada hari ini. Kita nak kongsikan pelbagai perkara, terutamanya perkara-perkara membaikkan kesihatan dan juga penjagaan badan kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, kita nak cerita sikit tentang semalam berlaku rasa macam gegaran. Ya, terutama di kawasan Pulau Pinang lah. Difahamkan ada gegaran sekitar 5.3 skala Richter dari Medan, di Medan, dan juga mungkin dapat rasai sehingga kawasan di Pulau Pinang. Katanya di Perak pun ada yang mengatakan kalau macam kawasan rendah artinya tak terasa sangat. Tapi rakan-rakan yang menghuni di rumah flat dapat merasai ada sikit macam goyang. Okey, jadi itu yang berlaku semalam. Dan kita harap tidak ada apa-apa perkara yang serius berlaku lah. Ya, cuma sekadar perasaan ataupun pengalaman gegara ini, apa yang berlaku di Medan, Indonesia, lebih 5 pada skala Richter gegara yang berlaku yang memberikan kesan kepada pantai barat negara kita, seperti yang disebutkan, terutamanya di kawasan Pulau Pinang. Okey, itu cerita semalam. Hari ini kita nak membawa kisah. Oh, kita nak cerita sikitlah tentang apa yang berlaku di yang juga Kita baca sikit di Metro. Gempa 5.5 magnitude gegar Medan dan juga Pulau Pinang yang dilaporkan. Di pukul 4 ada ceritanya. Gempa bumi dengan kekuatan 5.5 magnitude di yang berlaku di Medan, Indonesia jam 8.42 minit malam tadi. Turut menyebabkan gegaran itu beberapa kali dirasai di lokasi di semenanjung Malaysia, terutama di Perak dan juga Pulau Pinang. Dan berdasarkan kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa bumi sederhana berlaku di koordinat 3.3 utara, 98.4 timur, iaitu 264 kilometer barat daya Lumut Perak. Barat daya maknanya ke bawah sikitlah daripada kawasan Lumut Perak. Dan difahamkan gegaran paling dirasai oleh penghuni kediaman dan individu yang berada, seperti yang Fitri sebutkan, di bangunan tinggi. Okey, bagaimanapun peluru pengarah bomba operasi bomba Selangor, Muhammad Sani Harul, menyatakan pihaknya tidak menerima sebarang panggilan kecemasan daripada mana-mana pemilik bangunan atau kediaman. Itu di, di sekitar Lembah Kelang lah. Okey, tiada laporan kecemasan di Hari ini kita akan fokus pada topik kita berkaitan dengan berbincang-bincang dengan anda semua tentang jaga kesihatan mengikut sunnah. Itu sembang kita pagi ni lah. Kalau nak mengikut kesihatan, mengikut punah tu banyak yang buat. Tapi untuk sunnah ni satu perkara yang sangat mencabar. Mengikut punah ramai buat. Itulah dia. Sebab yang pertama dari segi apa yang dimakan. Sebab zaman sekarang saya pastikan bila dah masuk 40 ramai dah mula goyang. Okey, mula dah mula nampak penyakit tinggi serangkai itu mula menjelma dalam diri. Mungkin ada yang dah mula sakit jantung ataupun kencing manis, darah tinggi. Jadi cabaranlah untuk zaman sekarang ni dengan zaman kemewahan makan, gaya hidup yang tidak menentu. Jadi faktor kepada berlakunya sistem imunisasi yang semakin menurun, metabolisme yang semakin turun lah. Mengikut usia memang semakin lama metabolisme kita semakin menurun. Tapi itu tidak boleh jadikan alasan sepenuhnya badan kita menjadi kurang sihat ataupun mendapat penyakit-penyakit rangkaian seperti yang disebutkan tadi. Sebab banyak perkara juga yang boleh kita tangani ataupun boleh kita pelajari untuk kita kendalikan dan tangani, seperti stres, seperti gaya hidup yang kurang sihat dan macam-macam lagi sebenarnya. Jadi amalan-amalan yang memunah itu lebih baik ditukar kepada amalan-amalan sunnah, terutamanya kita umat Islam ni lah. Jadi apa yang perlu anda makan, cara hidupnya macam mana? Sebab ada yang kata, sorry, I'm not a morning person. Hello. Sebabkan bangun pagi itulah tuntutan sunnah dan kewajipan setiap Muslim. Jadi dengan kita pula berbangga-bangga tak reti bangun pagi, sedangkan ada keperluan untuk bangun pagi untuk menghidupkan solat berjemaah, subuh. Jadi amalan Rasulullah kalau kita rujuk ini sangat panjang, sebab ikut diet cara Rasulullah, juga kesihatan cara Rasulullah ini sangat-sangat eksklusif. Terutama kalau anda macam mana, dah sebelum makan macam mana, sampailah tidur, bila makan sampai tidur, semuanya terancang dengan rapi. Okay. Kita bercakap tentang bangun awal ni, sebenarnya mungkin rasa ramai ataupun ada segelintir yang rasa berat kerana kita hanya bercakap tentang beribadah, bertahajud, solat subuh berjemaah dan sebagainya. Sebenarnya banyak lagi perkara boleh lakukan sebelum sebelum subuh itu. Kalau diikutkan, kalau anda baca ramai orang-orang yang berjaya, ramai orang yang berjaya di dunia ni, orang-orang hebat,
akan bangun pagi sebelum subuh. Ya. Walaupun mereka bukan beragama Islam, mereka ada yang bangun 4:30 untuk melunaskan segala email yang perlu dibaca, melakukan aktiviti senaman dan sebagainya. Kemudian banyak mereka luangkan masa kerana masa itu orang tak ramai. Jadi jiwa dan fikiran tenang sedikit. Jadi masa itulah mereka dapat melakukan pelbagai perkara. Jadi bangun seawal pagi sebenarnya banyak perkara yang boleh kita selesaikan. Betul. Saya lihat banyak pembacaan contohnya macam di laman web Quora. Contohnya macam okay, kalau kita Muslim ada keperluan untuk surat semua kan. Tapi kelihat saya ada juga yang merancang tidur awal. Mereka ni berkongsi maklumat lah. Mereka tidur awal sekitar jam 10. Kemudian dengan mengkaji tentang okay, tak ada lampu langsung. Bila dalam kegelapan ni dapat merangsang sejenis hormon yang baik. Yang mereka bangun awal 4 pagi. Ada masa untuk waktu toilet break. Okay, kemudian lepas itu dah pun ke gym, buat sarapan dan sebagainya. Maksud bila kita orang lain baru bangun pukul 7:08 tu, dia dah siap semua yang diperlukan oleh manusia lain. Jadi hidupnya bermula pagi tu memang betul-betul memberi momentum dan juga impak yang sangat berbeza kepada kehidupan. Jadi cubalah mungkin tahun 2017 ni, selain daripada fikir nak kuruskan badan, nak kuruskan badan, nak kuruskan badan dan sebagainya, cuba tanam azam. Masih lagi sempat, masih lagi dalam bulan Januari kan. Cuba tanam azam untuk bangun awal sebelum subuh. Tapi syaratnya kena tidur awal. Sebab zaman dulu kan, zaman Rasulullah ni dia tidur, mereka semua sahabat tidur awal kan. Kemudian nak bangun tu untuk beribadah. Tapi zaman sekarang ramai yang masih lagi berada berkeliaran di alam maya kan. Jadi nak tidur macam mana? Dah tidur pukul 4 kan, nak bangun pukul 5. Ramai yang tersasar subuh, mungkin pukul 2 petang macam tu. Kalaupun boleh kalaupun terpaksa tidur lewat sebab mungkin ada tuntutan tugas dan sebagainya. Boleh diselaraskan jadual tidur itu supaya anda dapat mahu tak mahu bangun pagi. Kita ni barangkali bernasib baik kerana kita bekerja di Malaysia hari ini. Jadi itu memberi advantage kepada kami lah. Okey, itu satu. Sebenarnya banyak lagi senarai amalan kesihatan gaya Rasulullah. Selain daripada bangun awal, apa lagi? Okey, yang pertama tadi bangun awal, mesti beratkan tata cara menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Kadang-kadang macam selekeh pun ya, kemudian mungkin nafas berbau. Ataupun kalau kita berjemaah pun tiba-tiba orang di sekeliling hilang khusyuknya. Bau nafas kita, bau mungkin bahagian tertentu. Okay. Kaki pun berbusuk, jadi bercanggah dengan konsep kebersihan. Tidak pernah makan berlebihan. Ini semua orang tahulah. Ini sesuatu yang saya sedang cuba untuk melatih diri saya. Makan banyak Maknanya sebelum kita ambil banyak tu, kita fikir kita larat atau tidak. Kalau tidak, kita ambil sedikit terlebih dahulu. Makan gemar berjalan kaki. Ini memang saya ambil betul-betul lah berjalan kaki ni. Nak manfaatkan betul-betul lah. Sebab kita nak buat yang ekstrim, yang high impact tu mungkin tak sesuai dah. Jalan kaki, tak pernah iri hati. Ini dari segi hasad lah. Kadang kita berhasad ni terstres ke. Kita persoalkan kenapa-kenapa ni. Kadang-kadang tak ada kena mengenai kita, tapi sebab kita seronok dengan cerita orang, kemudian kita tengok orang tu lebih daripada kita. Kita rasa tiba-tiba tak sedap, rasa dengki, rasa cemburu dan sebagainya. Padahal kalau kita tak rasa pun kita tak, itulah dia. Kita tak untung apa pun. Jadi ya, Rasulullah pesan jangan tengok atas, tengok bawah kita, tengok atas. Kenapa kawan-kawan dia semua yang hebat? Kenapa dia pakai kita ni? Jadi menimbulkan iri hati. Lagi? Tidak pemarah. Jadi Rasulullah sebut sampai 3 kali. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. La taghdab ya. Jadi marah ni pemusnahlah. Bila kita tengok orang yang marah ni macam mana reaksi dia? Ya, banyak keputusan dia buat secara apa ni? Melululah ya. Dan juga yang paling mencabar untuk emosi dalaman, pemaaf. Bukan senang zaman sekarang ni dengan orang yang banyak mulut jahat, terutama wira papan kekunci. Kita nak bersabar itu dan ini. Jadi menuntut kita untuk kadang-kadang terpaksa nampak bodoh asalkan tidak mencetus perbalahan yang berpanjangan. Meminta maaf satu, satu lagi memaafkan. Okey. Mak kata Aisyah apa? Kemaafan dendam yang terindah. Okey, itu antara perkongsian. Kalau anda ada perkongsian lain untuk menjadi manusia yang sihat dari segi rohani dan juga jasmani, boleh kongsi di Facebook kami. Tapi saya lihatlah macam sebelum ini individu yang macam hidup dia nampak huru-hara, dia pun mengakui. Tapi bila dia mengadakan hubungan intim dengan Allah, cipta, kemudian nampak perubahan yang magic ni. Sangat mengagumkan. Itu kehebatan sebab kita datang daripada dia. Jadi sewajarnya hubungan bila kita kembali kan. Sebab hanya Allah yang tak pernah menolak cinta. Kalau orang lain kan macam-macam alasan kan, kadang tinggalkan kan. Tiba
Allah ni bila kita mendapat cinta dia, lagi dekat satu yang sangat-sangat luar biasa. Okay. Jadi kalau anda dapat petikan sikit, siapa yang macam membuat perubahan penghijrahan, tengok macam mana cara hidup dia, cara berfikir, dia tak lagi macam terkesan dengan macam kau tak ada rezeki, okay, no problem. Bukan lagi, tak payah lagi mengamuk, bertumbuk semua ya. Okay, kita sama-sama pesan bermuasabah diri sendiri. Mudah-mudahan okay. Dari pagi ni. Okay, kita berbalik kepada kisah-kisah yang termuat di akhbar. Hari ini dah berapa bulan? 16. Ini 17. 17. Sebab ingat hari hari MRT. Hari MRT berbayar. Okey, pukul 18 menceritakan juga tentang MRT kini berbayar selepas boleh dikatakan sebulan lah. Training dan menikmati perkhidmatan percuma MRT. Jadi hari ini charge bagi 12 stesen dari RM1.20 sehingga RM3.90 bermula hari ini. Jadi orang ramai mengambil peluang terakhir semalam untuk menikmati tambang percuma transit aliran masa ataupun MRT bagi fasa pertama laluan Sungai Buloh Kajang SBK dan dari Sungai Buloh ke Semantan yang merangkumi 12 stesen. Hari ini seperti disebutkan, bayaran dikenakan antara RM1.20 dan RM3.90. Maknanya bergantung kepada laluanlah. Yeah. Kan? Jadi jadual. Jadi anda kalau nak cepat mungkin boleh dapat guna touch and go. Yeah, mungkin ada pelbagai kemudahan tu dapat anda manfaatkan. Selain kafe dah bermula berfungsi, surau yang kemas bersih dan juga mungkin tandas yang untuk kegunaan bersama. Okey, jadi anda semua dipermudahkan urusanlah untuk cepat sampai. Dan saya pengalaman saya temu bual, sebelum ni kena memandu sampai sejam. Hari itu dia naik 10 minit. Oh, dari kota dah masalah sampai sejam. Ke sini? Bukan kalau kenderaan, kalau waktu puncak. Waktu puncaklah. Okey, okay, baik. Tapi dah banyak membantu. Bermakna kalau Fitri dari Kota Damansara, okey. Kita turun sini di bandar utama kan? Awak hanya membayar RM2.20. Ya, sehala ke dua hala? Sehala. Sehala. RM2.20 ya? Ya, RM2.20. Kalau guna touch and go, okay, bayar RM2 saja. Discount RM20. Ya. Okey. RM4 lah bagi balik. Tapi jimat masa, banyak perkara boleh lakukan. Cuma sekarang ni dalam proses di sini ada pembinaan, terpaksa pusing. Ya, betul. Okay. Tapi tak apa, lama-lama insyaAllah semua. Tapi itulah kalau hari baik, okeylah kalau hari hujan, saya terpaksa juga naik bas. Ya. Tidak saya dapat jalan kaki lah. Untuk mencukupkan KPI jalan kaki saya setiap hari. Awak ada jam yang tu ke? Peranti yang mengira bilangan jejak awak dan sebagainya tak ada? Tak, bila saya rasa dah sampai berpuluh tu saya rasa okey, okey cukup. Baik, baik. Okey. Baik, itu tentang MRT. Seterusnya dan utusan yang kita bacakan okey di halaman ke-14. 37 maut pesawat terhempas di Kyrgyzstan di sekitar Bishkek ataupun restoran pula. Lapangan terbang Manas ya. Dan pesawat Turkish Airlines, itu yang saya hafal semalam, terlepas dari Hong Kong, kemudian singgah di situ, tetapi difahamkan ada berlaku kegagalan dan sehingga waktu semalam masih disiasat punca nahas dan juga jumlah yang terkorban dan belum dapat diputuskan. Sekarang ini 37, tapi dijangka ini meningkat dan penyakit yang terbunuh adalah penduduk kampung dalam satu insiden yang berlaku di Manas, mengorbankan 37 orang selepas merempuh kira 60 buah rumah. Jadi dia pesawat kargo yang terbunuh tu bukanlah penumpang tapi sebab kawasan perkampungan di Bishkek disebabkan kabus tebal dan juga dah nampak pendaratan di Manas tapi disebabkan penglihatan yang sangat lemah menyebabkan dia tersasar. Ya, membaikkan 60 buah rumah. Ini satu insiden yang cukup besar impaknya terutama kepada kawasan setempat. Okey, itu gambar-gambar yang dikongsikan di segmen Luar Negara. Okay. Seterusnya berita harian muka surat 22. Dua terselamat kenderaan masuk sungai. Ini situasi yang ditempuh dua wanita apabila kereta Proton Satria yang mereka naiki terbabas ke dalam Sungai Gombak dekat Jalan Kuching. Jarang kita dengar terbabas masuk Sungai Gombak ni. Berhampiran pusat membeli belah Sogo pagi semalam. Kedua-duanya dilaporkan hilang dari lokasi selepas kejadian. Akhirnya dikesan sedang mendapatkan rawatan di Hospital Kuala Lumpur HKL. Pemandu usianya 36 tahun dan rakannya 43 tahun dikejarkan ke HKL oleh sebuah ambulans lepas penumpang terbabit menghubungi talian kecemasan sejurus kejadian. Itu penumpang kereta katanya yang terbabit berhasil menarik rakannya keluar melalui tingkap kereta yang pecah ke tebing sebelum mendapatkan bantuan.
Itu dia. Okey, okay, itu muka surat 22. Ada lagi cerita kemalangan di muka surat yang sama dalam berita harian. Dan, okay, dan juga sekali, di Cosmo di halaman yang ke-18, ya, dapat saya kongsikan. Maut ketika cuba padamkan api. Secara ringkas, saya dapat sebacakan. Di beluran, niat murni seorang lelaki yang ingin membantu 14 ahli keluarganya daripada jilat api berakhir dengan episod menyayat hati apabila dia sendiri terkorban dalam tragedi kebakaran di tingkat atas kediaman dua tingkat di Kampung Kubambangan, Paitan di beluran. Api yang marak begitu cepat telah mengorbankan dia. Semoga mati dalam keadaan yang bermujahadah, berjihad untuk selamatkan orang. Ya, sebab dia nak menyelamatkan orang. Okey, itu di Cosmo. Baik, okay, hari ini banyak yang menarik. Saya kami semua memerlukan perlibatan anda untuk sama telefon, ya, sebab topiknya berkaitan. Ya. Pasti ramai yang nak tahu. Yang pertama tentang patah tulang belakang. Ya, ini barangkali kita rasa gempar dengan video yang dikongsi beberapa hari ataupun seminggu yang lalu ini tentang seorang lelaki yang sedang mengangkat berat. Ya. Kemudian tiba-tiba sesuatu yang berlaku, kemudian beliau pitam dan terjatuh, yang buatkan kita lagi gusar kerana ada satu sekeping gambar di sebelahnya itu menunjukkan tulang belakang yang patah. Okey. Ya, jadi hari ini kita nak cerita lanjut dan kita nak merungkai adakah itu betul-betul berlaku kepada orang berkenaan ataupun bagaimana situasi sebenarnya berlaku. Tulang belakang ini betul-betul tunjang, ya. Ya. Saya ini dia mempengaruhi banyak sistem. Sebab saraf tunjang, tunjang tu dilindungi oleh tulang belakang. Okey, kemudian kita nak belajar tentang kaedah menggunakan pengangkat berat. Kadang-kadang kita nak cuba mengikut kan, tapi tak ada ilmu, tak ada latihan apa, jadi bimbang kami dapatkan kecederaan dalaman dan luaran. Sama ada nak angkat berat ataupun angkat benda-benda beratlah. Yalah. Kadang-kadang salah angkat pun punya posisi postur macam mana. Okey, juga aspek tentang dunia yang hebatlah, perbincangan yang agak berat tentang pasca Mosul. Ya, ini lebih menjurus kepada pergolakan ataupun apa yang sedang berlaku di luar negara, terutamanya apabila Donald Trump akan mula memasuki Rumah Putih secara rasmi pada 20 hari bulan ini, kemudian hubungan dengan Rusia, dan barangkali kita rasa tak perlu nak ambil tahu sangat, tapi sebenarnya ia memberikan kesan kepada kita juga di Malaysia ni. Jadi itu akan kita bawa kesan dari segi geopolitiknya dan juga topik yang penting untuk dibincangkan, sebab saya pernah masuk ke satu sekolah untuk motivasi kan. Katanya, "Okey adik, macam mana dengan mak kerja apa yang sebab?" Dia macam apa cerita? Kenapa macam saya tu apa, anak tak setaraf. Cakap sendiri, ya? Macam itu. Oh, okey. Sedangkan jumlahnya sangat mengejutkan. Kita bincangkan ini dari segi syarak, kemudian nasab dan pewarisan serta keluarga Islam. Dari segi munakah hadnya macam mana bila melibatkan anak tak setaraf ini. Ya, sebab bukan mereka yang salah. Tapi pembinaan persepsi masyarakat tu sangat hebat. Dan juga dah akhir, kita akan legakan sikitlah perbincangan. Kita nak bersama dengan finalis juara lagu. Ya. Kali pertama, kira macam tak. Dah lama, bukan lama dalam industri semifinal sini. Semifinal ada. Kemudian memasuki juara lagu dengan kira kali pertama lah sebagai kumpulan ini. Ya, okay. Khalifah ya, pasti ramai peminat yang juga dijangka mampu melakukan kejutan di AJL kali ini. Mudah-mudahan. Okay. Itu semua akan kita kongsikan nanti. Kita nak berehat seketika. Lepas ini nak cerita tentang tulang belakang. Okay, selepas ini. Thank you.
Okey, kembali dalam Malaysia hari ini. Itulah video yang menular di media sosial tentang seorang lelaki yang sedang cuba membuat mengangkat berat, kemudian tiba-tiba tidak berjaya, pitam dan terjatuh. Dan yang buatkan kita lebih rasa terkesan ialah apabila ada gambar di sebelahnya menunjukkan X-ray tulang belakang yang patah berasingan. Jadi hari ini kita nak cerita lebih lanjut dan merungkai misteri gambar dan video berkenaan. Adakah itu sebenarnya terjadi ataupun tidak, ataupun bagaimana pandangan seorang pakar tulang apabila bercakap tentang ataupun bereaksi tentang video berkenaan. Saya bersama dengan Dr. Mahyudin Muhammad, pakar bedah ortopedik Hospital Sultan Ahmad Shah Pahang. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Sihat ya? Baik-baik, alhamdulillah. Setahun kita tak jumpa ya? Tahun bulan 12 rasanya. Baru lagi ya? Baru lagi. Kira tahun lepas lah kita jumpa. Tahun lepas. Okey, di hadapan ini doktor membawa, dia panggil apa ya? Model. Okey, model ni tulang belakang lah. Tulang belakang, ini tulang peha. Ini tulang peha kita. Ya, tulang peha. Dan ini kerata rentas. Kerata rentas. Tulang belakang. Okey, sebelum tu doktor pun berkesempatan untuk melihat video berkenaan. Ya, saya lihat video ni. Kemudian sebab terlalu viral dan mengatakan dia disebabkan oleh angkat berat. Ya. Dan saya rasa benda ni tak tepat. So saya jawablah dalam Facebook tu. Ya. So sebab itulah. Ya. Okey, sebab gambar X-ray tu terlalu menakutkan sebab patah. Macam patah tulang lain kan. Okey, apa yang kalau boleh sambil-sambil kita ulang tayang video tu, apa yang kemungkinan boleh berlaku kepada orang berkenaan? Okey. Perkara pertama yang datang kat fikiran saya bila tengok Facebook tu ya. Sebab pendapat ni sebenarnya bukan disebabkan kepatahan tapi lebih kepada dia pitam. Dia pitam dan kemudian dia jatuh. Dia jatuh ke belakang dan terhempas ke atas pemberat tulah. Okey. Jadi kalau dikatakan ada okey, apabila kita lihat ini pitam disebabkan apa antara penyebab yang penyebab utama pitam dalam kes ni ialah satu mekanisme badan kita sendiri. Kita panggil Valsalva maneuver. Valsalva ni macam kalau kita tarik nafas, tembus, lepas tu macam kita tahan nafas. Okey. Macam tu, macam meneranlah. Okey. Macam meneranlah. Bila kita meneran ni, apa yang terjadi pada jantung kita? Darah tu dia kurang masuk ke dalam jantung. Jantung, okey. Dan bila kurang masuk dan kadar darah yang dipump ke otak pun akan kurang. Okey, maknanya tekanan darah untuk keluar darah yang keluar tu kurang daripada biasa. Okey. So menyebabkan bekalan darah ke otak kurang dan tu menyebabkan pitam. Okey, jadi itu antara kemungkinan yang boleh berlaku lah. Kemudian kalau dilihat yang pengangkat berat itu jatuh dan jatuh di atas besi itu, adakah itu kemungkinan boleh menyebabkan tulang belakang patah ataupun tidak juga lagi? Dalam kes ni saya rasa sebab kalau tengok pada image CT scan dia tu, bukan X-ray ya, CT scan. Dia jatuh secara ke belakang. Kalau kita lihat di sini, dia jatuh dan belakang dia terhentak terus ke atas pemberat tu. Ya? Bermakna? Macam tu. Ya? Dia bukan di sisi dan bukan di depan perut dia, tapi di belakang. Okey. So, yang ni dari segi mekanisme kepatahan tu memang boleh terjadi. Okey. CT scan yang sebegitulah. Okey, maknanya kalau ini tulang belakang kita, bahagian belakangnya ialah ini. Ya, ini betul. Belakang kita lah. Jadi ini depan. Jadi jatuhnya begini ataupun macam mana? Dia jatuh begini. So kalau ni cabutlah senang So ni depan. Ni bahagian tengah dan bahagian belakang. Sebenarnya tulang kita ni kuat. Okey. Tulang kita ni kuat Dia ada banyak ligamen So bila jatuh macam ni, dia terus patah sebegitulah. Okey. Kalau jatuh ke depan dia cuma kemik saja. Dia cuma kekemik saja. Okay. So ada beberapa X-ray yang saya boleh tunjukkan selepas ni yang menunjukkan macam mana cara kecederaan tu menyebabkan patah yang macam mana. Okey, baik. Itu memberi idea kepada doktor lah. Sebab tu paling penting bila jumpa doktor, doktor akan tanya banyak perkara. Tanya sejarah macam mana jatuh. Macam saya ditemu banyak kes jatuh pokok petai contohnya. Okey. Pokok petai, pokok rambutan manjat ke atas jatuh. Dan biasa dia akan jatuh punggung dulu. Okey. Terduduk macam tu. Yeah. So dia takkan menyebabkan kepatahan yang macam ni. Dia akan kemik di depan. Okey. Macam tu. So kita tahu. Okey. Baik, sebelum kita tengok jenis-jenis kecederaan akibat jatuh, cara jatuh berbeza, kita nak belajar tentang anatomi tulang belakang tu sendirilah. Ya. Boleh belajar anatomilah. Hari ini kita belajar. Saya pun nak tahu juga sebab saya tahulah ini bahagian
dia panggil apa, macam this is the cushion, cushion penampan daripada hentakan antara tulang-tulang. Okey, doktor nak cerita sikit, okey, bahagian-bahagian di tulang belakang ni. Okey. Ya. Yeah. So kalau kita lihat di sini, okay, saya peganglah ya. Di mana kamera? Okey. Okey. So ni di bahagian depan ya. Aha. Di tulang depan kita. So antara tulang dan tulang ada cushion. Okey. Dan juga di bahagian belakangnya ada saraf tunjang. Yeah, so ini adalah struktur yang paling penting. Yang kuning-kuning tu. Yang kuning ni ialah saraf tunjang. Saraf tunjang. Yang tengah ni saraf tunjang dan di tepi ni ialah anak saraf. Okey. So bergantung pada kecederaan tu, jika kecederaan tu terkena pada saraf tunjang, dia akan lumpuh. Dia akan lumpuh, tengok pada paras mana pula, ya. Okey. Contohnya kalau di sini ni kita panggil lambar satu, ya. Lambar satu ni maksudnya untuk kaki ke bawah. Okey. Kalau kena di sini, bawah daripada pinggul akan lumpuh. Kalau katakan dia kena di bawah sini saja, okay, cuma buku lali saja yang akan lumpuh. Oh, dia ada macam okey. Dia paras yang berbeza. Paras berbeza. Okey, baik. Jadi anak saraf ni pula ada kiri dan kanan. Kalau dia kena yang sebelah kiri saja, kiri saja yang akan lumpuh atau akan kebas. Okey. Kanan tu tak ada apa-apa. Kanan tak kena. Kalau kalau saraf kanan tak tertekan, baik, dia takkan ada kesan pada kaki dia lah. Okey. Yang warna merah tu apa, doktor? Oh, merah ni kita panggil macam contoh kalau ada slip disk lah. Kita pernah bincang pasal slip disk tadi. So kalau dia tekan di sini, maka di sinilah yang akan terasa kebas atau sakit dia. Okey, itu contoh kalau berlaku. Okey, bukan sebahagian daripada anatomi inilah. Okey. Okey, baik. Jadi itulah ceritanya. Okey, dan jadi kebarangkalian untuk saraf tunjang itu terputus, adakah ada kalau patah tulang belakang? Okey. Dalam kebanyakan kes dia tak terlalu tinggi. Bergantung pada berapa teruk kepatahan tu. Okey. Kalau ni kita panggil macam ni anatomi tulang ya. Boleh tengok slide tadi tak? Okey, kalau boleh satu slide. Tunjuk satu slide yang okey, okay. Yang seterusnya. Seterusnya. Ya, satu lagi ya. Okey, satu lagi. Okey. Okey. Okey, yang ni ya. Contohnya kalau ini adalah tulang belakang yang normal ya. Tulang belakang yang normal bentuk dia empat segi. Empat segi. Tengok ya bentuk tulang ni. Bila di depan dia nampak lambar itu. Yang lambar tu dia nampak empat segi. Okey. Dan yang lubang-lubang kosong di tengah tu di situ dah duduknya saraf kita, ya. Okey, baik doktor. Sebelum kita sambung cerita ni sebab dah 7:30, kita beri ruang kepada rakan sukan berita terkini kemudian kita sambung cerita. Ya, banyak kita nak belajar ini tentang kecederaan tulang belakang ni. Tapi sebelum tu nak bersama dengan rakan sukan di bilik berita. Silakan. Terima kasih Ali di MHI. Kita terus saja ke ringkasan pagi ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Satu gempa bumi sederhana dengan magnitud 5.5 pada skala Richter melanda utara Sumatera Indonesia malam tadi. Menurut Jabatan Meteorologi, gempa bumi jam 8.42 malam tadi berpusat 35 km barat daya dari Binjai, Indonesia dan 264 km barat daya dari Lumut, Perak. Gegaran turut dirasai di beberapa kawasan di sekitar Lembah Klang, iaitu di Sri Hartamas, Kota Damansara dan Taman Tun Dr. Ismail. Sementara itu, semua pelajar Malaysia dilaporkan berada dalam keadaan selamat selepas gempa bumi berukuran 5.6 skala Richter menggegarkan Medan kira-kira 7.20 malam waktu tempatan. Konsul Jeneral Malaysia di Medan, Amizal Fazli Rajali ketika dihubungi Bernama berkata, gempa itu sememangnya dirasai kuat dan gegarannya berlaku dalam beberapa saat sahaja. Dan ketika ini, 1,100 pelajar Malaysia sedang mengikuti pengajian di beberapa buah universiti di Sumatera Utara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi malam tadi menziarahi keluarga Allahyarham Tan Sri Anan Satim di Damai Jaya, Santubong. Beliau yang tiba di kediaman berkenaan pada jam 6.25 petang disambut Ketua Menteri Sarawak Datuk Abang Johari Tun Oping serta Balu Allahyarham Tan Sri Anan Puan Sri Jamilah Anung. Turut hadir Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Tan Sri Muhammad Morshidi Abdul Ghani. Satu majlis tahlil turut diadakan. Terdahulu pada sebelah petang, Datuk Seri Ahmad Zahid turut menziarahi pusara Allahyarham Tan Sri Adnan di Tanah Perkuburan Islam Samariang. Tan Sri Adnan meninggal dunia Rabu lalu kerana komplikasi jantung pada usia 72 tahun.
Malaysia menghormati keputusan Singapura memperkenalkan caj Jalan Raya Timbal Balik RRC kepada semua kenderaan berdaftar di luar negara itu mulai 15 Februari ini. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liao Tiong Lai berkata, Malaysia akan terus berbincang dengan Singapura berhubung keputusannya sebagai timbal balas terhadap caj Jalan Raya Malaysia sebanyak RM20 bagi sekali masuk yang dikenakan terhadap kereta yang memasuki Johor mulai 1 November 2016. Beliau berkata VEP yang diperkenalkan Malaysia hanya memerlukan pemilik kenderaan asing membayar yuran pendaftaran sebanyak RM10 selama 5 tahun. Tiada diskriminasi ke atas kenderaan Singapura memandangkan caj sama juga dikenakan di sempadan Thailand, Brunei dan Indonesia. Lembaga Pengangkutan Darat Singapura LTA mengumumkan semua kereta yang berdaftar di luar negara perlu membayar RRC sebanyak $6.40 setiap kali memasuki republik itu. Menurut LTA, RRC itu akan dikutip bersama-sama VEP, bayaran tol dan bayaran tetap kadar bayaran elektronik ERP sebelum meninggalkan pusat pemeriksaan Tuas atau Woodlands. Sebuah asrama pusat pendidikan Islam Anur Pantai Sepat Kuantan musnah dalam kebakaran kira-kira jam 8.15 malam tadi. Seramai 113 pelajar terselamat kerana ketika kejadian mereka tidak berada di bilik masing-masing. Pengasasnya Mokhtar Senik berkata, ketika kejadian semua pelajar sedang mengikuti kuliah di masjid di pusat berkenaan sementara menunggu waktu solat isyak. Sementara itu jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang berkata, pihaknya mendapat panggilan berhubung kejadian kira-kira jam 8.20 malam. 4 jentera dengan kekuatan 24 anggota dikejarkan ke lokasi kejadian. Sebaik tiba, api telah marak dan memusnahkan hampir keseluruhan bangunan asrama itu. Namun, pihak bomba sedaya upaya cuba mengawal api daripada terus merebak ke bangunan berhampiran. Kerugian dianggarkan RM400,000. Siasatan masih lagi dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Sekian dulu buat masa ini, lagi perkembangan berita dalam dan luar negara akan menyusul dalam buletin pagi jam 9 nanti. Kembali bersama rakan-rakan di MHI. Silakan. Terima kasih Nurul di berita. Okey, kita kembali perbincangan tentang tulang belakang dan jenis-jenis patah akibat jatuh dan sebagainya. Dan apa kesan yang berlaku kepada kita sekiranya mengalami kepatahan tulang belakang. Ini jarang-jarang kita bincangkan. Lepas video tu menular baru kita macam terkejut dan nak tahu lebih lanjut. Dr. Mahyudin Muhammad, pakar bedah ortopedik Hospital Sultan Ahmad Shah Pahang bersama kita hari ini. Okey, kita sambung cerita. Jadi jenis-jenis patah tulang, kalau boleh kita nak tengok gambar-gambar X-ray yang ada dalam koleksi doktor lah. Okey, apa yang mula-mula kita nak tengok ni? Okey, saya tunjukkan gambar yang pertama. Okey. Kalau kita tengok ke mana? Okey. Ini slide yang pertama lah. Ini slide yang pertama ya. Kalau kita fokus di sini. Okey, kita lihat tulang yang normal bentuknya empat segi sebegini. Okey. Ya. Empat segi sebegini. So bila ada kepatahan dia akan menjadi kemik ya. Okey. Dia akan jadi kemik. So, seperti ini ya. Okey. Dalam kes yang lebih teruk, kemik tu akan pergi ke belakang tulang sehingga ke sini ya. Sehingga ke sini, di mana di sini pun dia boleh menekan saraf di belakang lah, dan akan menyebabkan kelumpuhan ya. Okey. Okey. Ini yang pertama yang saya nak tunjuk dan ini yang kedua ya. Yang kedua ni kalau kita lihat apa beza tulang ni dengan yang tulang ni tadi? Ini lebih cantik kan? Lebih cantik lah. Ini lebih cantik, okay. Bentuk lebih empat segi dan keputihannya pun lebih tebal. Berbanding dengan yang ini, di sini tengok tulangnya begitu kita, ini osteoporosis ya. Okay. Osteoporosis di mana tulang tu rapuh. Tulang tu betul rapuh sekali. Okey, ya? Jadi itu yang bukan dalam keadaan asal lah, maknanya disebabkan kerapuhan itulah. Ya betul. So ini biasanya orang yang berusia lah. So ini kita kena berhati-hati. Ini boleh jadi tanpa terjatuh ataupun kecederaan ataupun macam mana? Kita panggil trivial injury. Maksudnya sikit pun dah boleh jadi kemik. Okey. Baik. Okay. Seterusnya. So, last kali ya. Last kali saya tunjuk CT scan yang umpama video yang menular itulah. So di sini apa yang berlaku di sini? Oh, dia CT scan, ini bukan X-ray. Ini CT scan. Ini CT scan di mana imej lebih cantiklah, lebih sharp. So kita lihat di sini tulang tu telah kita panggil displaced lah, dislocated ke belakang ya. Dan ini saya boleh cakap 100% memang lumpuh. Memang akan lumpuh. Ya, kerana kita tahu saraf tujuan berada di bahagian dalam. Ya, bahagian dalam ni ya, di tempat yang kosong. Okey. Okey. Maknanya ini sebenarnya berasingan lah. Ya, dia berasingan. Tapi dia macam lari daripada. Ya, betul. Dia macam slide. Dia tergelincir lah. Okey. Jadi itu tidak dikira sebagai patah
ataupun macam mana doktor? Ni patah ni. Patahlah. Ya. Walaupun dia tulang tu memang dah berasingan, lambar-lambar tu memang ya. Oh. Walaupun dia berasingan tapi dia dipegang ya oleh ligamen dan juga sendi di belakangnya ya. Okey. So untuk patah tu bahagian belakang ni perlu patah sekali. Okey. Ya, struktur belakang. Sebab tu dia lari daripada ni, maknanya dah ada patah di bahagian belakang ni lah. Ya, betul. Ya, okey. Kalau anda nak tahu bila kita pegang belakang kita ni yang timbul-timbul tu, inilah dia. Ha, inilah dia. So kita boleh rasa, ya. Okey, baik. Jadi itu antaranya. Kemudian apabila berlaku keadaan-keadaan yang berbeza ni, kelumpuhan yang berbeza-beza juga akan berlaku. Yeah. Cara rawatannya bagaimana? Okey, rawatan tu kita bergantung kepada sama ada patah tu stabil atau tak stabil. Okey. Ya? Stabil atau tak stabil. Kadang-kadang bila berlaku kepatahan, dia stabil. Maksudnya dia tak, biasa kalau yang stabil kita tak memerlukan pembedahan semua itulah. Cukup dengan memakai support ya. Okey. Sokongan. Uh-huh. Macam contohnya osteoporosis tadi, okay. Kan yang tua, masyarakat yang begitu yang berusia, kita cuma perlu pakai korset saja. Okey. Alat sokongan saja. Tapi jika berlaku kepatahan di mana melibatkan saraf, tekan, sebab itu memang banyaknya kita akan cadangkan untuk buat pembedahan lah, untuk memegang tulang belakang dia tu. Okey. Yang mana ada cucuk-cucuk besi semua tu? Ya. Okay. Supaya tujuan dia bukan untuk mengembalikan saraf yang lumpuh tu, tapi membolehkan kita tegakkan dia kembali. Baik. Dan boleh gerakkan dia untuk elakkan komplikasi yang lebih lanjut lah. Bila doktor sebutkan tentang bukan untuk untuk saraf yang lumpuh, bermakna saraf yang lumpuh tu adakah boleh diperbaiki ataupun dah lumpuh, lumpuh atau macam mana? Kalau betul-betul putus ya. Kalau saraf yang betul-betul putus, memang akan lumpuh. Okey. Dia tak adalah magic ke apa, tak dapatlah ya, saraf tak dapat nak baik pulih sebegitulah. Bila doktor sebut saraf, sebab kita nak faham, sebab di sini ada anak-anak sarafnya kan. Yeah. Yang putus tu yang tunjangnya ke ataupun kalau kes yang macam CT scan tadi yang kita tengok tu, yang tu memang saraf tunjang kena tu. Okey. Banyak kalau terputus tapi di bahagian yang masih lagi bersambung dengan otak tu masih lagi boleh berfungsi lah. Kalau kena dekat bahagian sini, kaki yang akan lumpuh. Ini tangan dia masih okey. Okey. Pernafasan dia masih okey. Tapi kalau patah di bahagian tengkuk, kemungkinan besar tangan pun tak akan dapat gerak lah. Saya ada kes di ward di mana jatuh pokok rambutan. Dah 2 bulan di ward. Sememangnya dia cuma boleh bercakap. Dan bernafas saja. Okey. So memang kaki tangan memang dah lumpuhlah. Ada sebarang cara untuk mengembalikan fungsi badannya ataupun memperbaiki saraf ataupun fungsi saraf itu, ataupun memang apabila lumpuh maka lumpuhlah. Kalau total maksud saya memang transected, putus. Minta maaflah buat masa ni belum ada lagi. Ya, jika cuma tertekan saja, kemik sedikit saja, kita masih boleh, kita panggil decompress, kita buang tekanan tu. Contohnya patah pecah sedikit, menekan ke belakang, saraf belum putus, kita boleh buang tekanan tu dan insya-Allah dia boleh. Okay. Bolehlah, ada harapan insya-Allah. Maknanya saraf ni bukan seperti mana salur darah yang boleh disambung dan sebagainya, ataupun arteri dan sebagainya. Ini kalau putus, putus habis tak dapatlah. Ya. Kalau cedera saraf yang sedikit tu boleh disambung sebenarnya. Okey, baik. Jadi itu antara risikonya. Barangkali ada cara ataupun apa yang boleh dilakukan supaya apabila, sebab jatuh ni kita tak tahu bila-bila boleh jatuh kan. Yang membolehkan setidak-tidaknya terlindung ataupun risiko kecederaan ataupun kepatahan tulang itu lebih rendah berbanding biasa yang boleh berlaku. Okay, saya cadangkan di sini ya, kalau bagi sebab dalam kes ni apa yang berlaku ialah vasovagal maneuver tu. Vasovagal maneuver ni kita kena faham mekanisme dan kena elak. Contohnya macam orang lelaki bila kita makin berusia, kadang-kadang nak kencing tu payah kan, nak keluar, kena strain macam prostate apa semua tu. Sebab tu kadang-kadang ada orang tua pergi ke toilet malam dipitam sebab dia meneran ya. Walaupun orang buang air besar sembelit pun meneran. So jadi yang tu kita kena hati-hati dan kena tahu sebabnya kenapa, dan kita kena elak, mengambil langkah mengelakkan ia berlaku lah. Okey. Maknanya meneran ni bukan satu perkara yang baik dilakukan. Ataupun terlampau meneran saya ingat ya. Meneran kadang-kadang memang terpaksa terang. Sebab terpaksa lah, terang dia. Tak terang langsung macam mana lah, tak keluar. Ya. Jadi kena tahu mekanisme dia. Jadi kalau untuk kes yang sebegini, masyarakat tua yang berusia, saya rasa kena ambil contohnya letak mat dalam bilik air. Ya, dia tak tergelincir. Makan pada usia muda kena exercise. Beriadah untuk menguatkan tulang. Bahkan menguatkan otot pun. Menguatkan otot. Dia ada back
Nanti kita ada Abang Sadu lepas ni. Cara menguatkan otot macam mana cara dia. Ya? Dan juga cara mengangkat berat dengan betul. Teknik-teknik betul dan sebagainya. Okey, doktor, kita dah pemanggil. Pada anda yang mungkin nak bertanyakan soalan, 0377261603 boleh bertanya tentang berkaitan dengan tulang belakang dan sebagainya. Di talian sekarang saya panggil doktor. Yeah. Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Ya, Syam daripada Melaka. Okey, Syam ya? Ya, ya. Cik Nur Syam, okey, silakan, ada soalan. Ya, selamat pagi, doktor. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, saya. Soalannya? Ya, saya begini, soalannya tentang risiko untuk kita pembedahan tulang belakang ni. Ada ni masalah sekarang untuk ambil air tulang belakang ni. Keberanggalian ni, apa risikonya? Ambil apa? Air tulang belakang? Ha. Okey. Untuk bila ni penyakit lah. Mm. Untuk menentukan penyakit. Yeah. Penyakit-penyakit yang didapi oleh jadi ada doktor syorkan kita untuk mengambil air tulang belakang. Ya, yeah, okey. Risikonya apa, doktor? Adakah risikonya rendah ataupun jangka masa akan datang lah? Banyak kan saya tengok orang yang mengambil air tulang belakang ni, dia menghadapi risiko yang tidak normal lah. Apa pandangan doktor? Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menarik soalan tu. Menarik. Ya, sebab kita tahu ambil air tulang belakang ni untuk mengesan ada sebarang penyakit. Jadi nak dikaitkan ada sebarang risiko keupayaan tulang belakang menjadi lemah dan sebagainya. Okey, jawapannya? Okey, saya berterima kasih pada soalan ini. Terima kasih kerana bertanya di ruang yang diberi oleh MHI ini. Sebab ini memang satu salah faham, mitos. Satu salah faham yang memang berleluasa dan memang orang kita amat percaya. Amat percaya. Doktor akan ambil air tulang belakang ini dalam kebanyakan kesnya, kita nak diagnose meningitis lah banyak kes. Radang, radang meninges, lapisan otak. So apa yang biasa doktor buat, contoh juga macam epidural juga, bagi epidural bagi untuk bius apa semua tu, dia akan ambil di sini, dia akan lalu ikut di antara tulang dan dia akan masuk ke dalam sini. Di bahagian luar saraf tu ada satu lapisan kita panggil dura, dan kita ambil sedikit air cecair tulang, kita panggil cerebral spinal fluid lah, CSF. CSF, okey. So sebenarnya risikonya amat kecil dan tiada sebenarnya. Ini semua salah faham. Dia kalau ada kecederaan saraf sekalipun, saya rasa teramat kecil lah. 0.0001 macam tu, memang terlalu kecil. So kalau ada risiko jangkitan semua tu, risiko tu adalah amat kurang berbanding benefit dia punya kebaikan dia tu sendiri. So saya harap yang encik yang bertanya dapat lebih percaya kepada doktor lah bila kita bercakap, jangan dengar cakap-cakap orang. Dan kalau ada ibu bapa di luar sana yang anaknya ada meningitis, saya nasihatkan di sini teruskan dengan mengambil air tulang belakang ni, kerana tanpa dapat diagnosis tu, kita tak tahu sama ada kuman tu jenis apa, virus ke bakteria. Jadi kita tak dapat mulakan rawatan dan ini boleh membawa kematian. Ya, sebab cecair itu mengalir sehingga ke otak, dan itu apa ni platform untuk kita tahu sama ada dijangkiti atau tidak menjadi menerusi air tulang belakang tu sebenarnya. Okey, soalan yang menarik. Kita pun tak terfikir sampai ke situ soalannya. Sebab kebanyakannya kita fikir tentang kecederaan, jatuh, patah dan sebagainya. Ini antara prosedur diagnosis yang dilakukan oleh doktor, kemudian ada yang mengatakan oh itu berbahaya, boleh mengundang kepada kecederaan dan sebagainya. Okey, ada lagi seorang pemanggil di talian. Hello. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Saya Mat Fadli bin Mat Sani. Okey, silakan soalannya. Saya nak tanya dekat doktor, saya ni susah buang air besar. Lepas tu bila saya meneran je, dia tulang belakang saya kerap meletup. Oh. Ada apa-apa risiko ke tu? Okey. Cik. Itu saja. Cik Sadri, kalau boleh tanya umur berapa sekarang? Umur saya 31. Muda lagi. Muda ya. Sebab saya memang daripada kecil susah nak buang air besar. Okey. Meletup tu sakit ke tak sakit ke? Atau bunyi? Setiap kali saya meneran tu dia akan meletup. Ini meletup yang bunyi macam kita letupkan tulang. Macam kalau macam ada orang tekan daripada belakang kan? Macam kalau lenguh-lenguh tu yang bunyi perak-perak semua tu ya? Ya. Okey. Tapi tak sakit lah.
Bila meletup tu sakit sikit sekejap je lah. Okey. Okey. Sebelum ni pernah cedera ke ataupun apa? Tak ada. Ya? Okey. Okey, baik. Kita dapat jawapan doktor, ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eli dah macam doktor tanya soalan. Bukan saya sebab kita kalau boleh nak fahamkan betul-betul supaya kita tak buat macam tahu apa saya fikir. Tolong tanya. Dah biasa ke doktor? Okey. So, apa yang berlaku kemungkinan besar, ya? Bunyi tu letupan-letupan tu macam kita letupkan sendi juga. Kadang-kadang benda tu masih sama ada berapa kemungkinan? Satu kemungkinan bila kita meneran, kita menambah tekanan dalam badan kita. Okay. Dalam dada, dalam perut. Dan satu lagi teori ialah dia menambah tekanan dalam disk ini, cushion ini. Okay. So, ini pun boleh menyebabkan bunyi tersebut bila meletup. Satu lagi ialah bunyi kalau kemungkinan ligamen, ya. Ligamen antara tulang pun boleh snap. Okay. Dan juga sendi-sendi antara tulang ni sendiri boleh berbunyi. So, dari segi risiko pada saya sendiri, saya rasa sebenarnya kecil. Dia tak menyebabkan apa masalah. Lah. Cuma bunyi itulah agak menakutkan juga. Ya. Dia tak menyebabkan tekanan pada saraf. Macam bukan perkara yang berbahaya. Lah. Pada saya tak bahayalah. Okey. Alang-alang dia cerita tentang perkara ini. Jadi, Cik Sadi tak perlu risau. Ialah barangkali dah sebab dah keadaan begitu. Maksudnya bila meneran menyebabkan tekanan, kemudian bunyi meletup-letup tu akan wujud. Tapi sembelit tu nak kena tackle juga tu. Kena jumpa doktor dan check kenapa sembelit. Kadang-kadang kurang fiber, kurang makan sayur. Macam tu. Kena siasatlah. Perlu buat perlu jumpa dengan doktor juga. Okey, soalan terakhir saya. Alang-alang dah cerita tentang bunyi meletup kan. Yang kita duk buat macam tu adakah itu berbahaya sebenarnya, doktor? Orang pergi urut menekan ke bunyi memang melegakan lepas dia melegakan. Kalau ikut kajian yang ada, dia tak menyebabkan apa masalah lah. Osteoarthritis apa semua tu tak ada. Dan saraf juga tidak. Sepatutnya dia selamat berada di dalam protected area dia lah, dalam kedudukan dia punya kedudukan dia lah. Okey. Dari segi anatominya tak ada masalah. Yang kepala pun tak ada masalah kalau yang tu saya tak cadangkan lah. Kadang-kadang saya ada kes datang kebas. Ada kes datang lepas dia pergi jumpa kedai barber, pusing kebas. Kebas dia menekan anak saraf ni, ya. Salah twist, ya. So yang tu agak berbahaya. Okey. Dan ada juga kalau pergi tukang urut ke apa, pastikan orang yang pandai mengurutlah. Jangan salah urut, jadi boleh menyebabkan tekanan pada saraf, ya, kalau tak duduk betul. Yeah. Kena hati-hatilah. Okey. Jadi banyak tip yang kita dapat daripada doktor. Kalau boleh yang pulas-pulas kepala tu elakkan daripada bawah. Melainkan anda dah betul-betul biasa pulas dengan sendiri. Orang tu ataupun biasa pulas sendiri, itu pandai-pandailah. Okay? Doktor, terima kasih banyak-banyak kerana memberikan maklumat kepada kami. Jadi video tu jelaslah sikit pemahaman kita tentang apa yang berlaku pada video pada lelaki berkenaan. Dr. Mahyudin Muhammad, pakar bedah ortopedik Hospital Sultan Ahmad Shah, Pahang. Nak tunjuk sikit, ni tulis buku ya. Bila keluar ni? Ini dah keluar 11/11/1, minggu lepas. Ya? Okay. So, dah 6 hari. Himpunan tulisan beberapa orang doktor, lah, termasuk Dr. Mahyudin sendiri. Ya? Ini hospital yang sama ke? Kami pun di hospital yang lain, kecuali Dr. Chanan itu isteri saya. Lah, hospital yang sama. Okay. Tajuknya fobia. Saya tak nak beritahu di genre apa, tapi anda cari dan anda baca. Sebab tengok warna pun kita tahu, kan? Jangan fobia. Terima kasih banyak, Doktor. Okay, terima kasih banyak sudi bersama kami. Dan lepas ini kita nak sambung cerita tentang cara mengangkat berat ataupun mengangkat objek berat dengan betul bersama dengan orang dah biasa angkat beratlah, Abang Sado kita lah, selepas ini Malaysia Hari Ini. Hujung minggu lalu, masyarakat India di negara ini meraikan sambutan Pesta Masa Menuai atau Ponggal. Pesta ini disambut pada pertengahan bulan Januari dan inilah masa mereka mengucapkan rasa terima kasih kepada Tuhan yang memberikan hasil tuaian yang baik. Pada pesta ini, biasanya kaum wanita akan memasak manisan yang merupakan campuran antara beras, susu dan pelbagai jenis rempah ratus. Di Kuala Lumpur, selain acara memasak manisan, pelbagai acara lain turut diadakan. Antaranya acara berbentuk hiburan yang menggabungkan persembahan nyanyian dan tarian moden serta tarian tradisional. Bagi Eva Jindran, pertunjukan hiburan yang dianjurkan sempena Pesta Ponggal ini adalah satu cara mereka mempertahankan tarian tradisional masyarakat India daripada pupus ditelan zaman.
Bagi merealisasikan hasratnya itu, Wajindran telah merubuhkan kumpulan tariannya sendiri sejak 8 tahun lalu. Namun, ruang bagi mereka untuk mengadakan persembahan tarian hanya bergantung jika adanya sesuatu perayaan. Sehubungan itu, dia berharap lebih banyak peluang diberikan kepada kumpulan tarian kebudayaan India untuk mengetengahkan bakat mereka. Untuk tarian tradisional memang very limited lah. Macam kalau ada macam pesta ponggal, pesta Deepavali atau perayaan tahunan temple ke koil macam tu baru kita orang buat persembahan tarian lah. So scope untuk buat persembahan tarian tradisional ni memang dah sudah kurang sangat. Bukan macam dulu lah. Setiap kali ada pun memang kena buat persembahan tarian tradisional, tapi sekarang memang sudah kurang sangat lah. Sementara bagi Sharon, peluang untuk membuat persembahan di pesta ponggal sentiasa dinantikannya. Ada saya tengok satu orang menari macam itu, hari itu saya sukalah. Macam kali pertama ajar susahlah, nanti bila-bila betul senang je. Bagi Wajindran dan Sharon, walaupun mereka lebih banyak mempersembahkan tarian moden, namun demi kesenian budaya bangsa, mereka akan memastikan tarian tradisional India akan terus dipertahankan. So kalau kita tak buat, dia akan pupus selama-lamanya lah. So untuk kena ada seorang kena buat lah. Okey, itu dia gemilang warna-warni pesta ponggal dan kita nak bersama satu yang berbeza pada ini dan masih ada kaitan dengan topik hari ini tentang untuk postur badan dan sebagainya. Kita nak mempelajari cara yang terbaik dan juga yang betul untuk mengangkat benda yang berat. Saya bawakan dua orang kuat. Yang pertama, saya perkenalkan Presiden Persatuan Orang Kuat Malaysia, Zainurizaman Muharram. Ya, saya. Ya, nama mesranya? Zack Rockstar. Zack Rockstar. Okey, itu dia. Dan juga Datuk Zaki Khan sebagai setiausaha. Ya, setiausaha. Okey, baik. Cuma saya nak tanyalah, kalau nak jadi persatuan, persatuan ni apa syarat-syarat dia? Kena kuat dulu ke ataupun kena ujian kelayakan ke? Kena ada minat. Kena ada minat. Minat, ya? Minat. Minat je sebagai ini. Tak payah ada sebarang saringan, tak ada? Oh, sebelum ni kita tak ada lagi. Oh, okay. Saringan ke apa? Okay, kita baik. Lalukan. Sebelum kita belajar ni, mungkin sikit nak komen tentang video yang tular kan? Ada orang angkat berat kemudian sampai patah semua tu. Mungkin dapat diberikan ulasan sikit. Ya? Video ni sebenarnya adalah membuatkan ramai orang takut pergi ke gym. Sehingga semalam pun saya dapat satu soalan. Kenapa perlu angkat berat sehingga mencederakan diri? Bila saya kaji betul-betul, video tu sebenarnya tak betul. Letakkan pula X-ray tulang yang patah. Macam tulang apa, macam orang tu jatuh bangunan pun tak macam tu. Jadi saya menafikan. Dah rekaan aku. Nak menakutkan orang-orang yang ya nak pergi ke gym dan sebagainya. Ini mungkin anda yang tidak mengikuti, kami berikan sikit imbasan video yang tular. Okey, angkat benda macam ni. Tiba-tiba macam seolah-olah pingsan ataupun sampai. Okey, apakah ia lakonan atau macam mana itu yang dibincangkan. Hari ini kita nak belajar secara tepat dan kebetulan kita ada rakan juru kamera Cik Mano yang juga dulu angkat berat ya. Membanting di sawah dan sebagainya. Baik, asas paling asas sekali apa? Okey, sebelum tu saya cerita sikit tentang ya. Senaman di sini. Sebenarnya deadlift ni kan. Kenapa terjadi? Kenapa dia tumbang gitu ya? Okey, dalam latihan, dalam senaman sebenarnya ada dua teknik pernafasan. Satu kita panggil mechanical breathing. Okey, mechanical breathing ni sebenarnya kita inhale, kita exhale, okey. Dan majoriti, kebanyakan orang sebenarnya suka menggunakan satu lagi kaedah yang dipanggil Valsalva maneuver. Okey, di mana teknik menahan nafas. Okey, teknik menahan nafas ni sebenarnya kita menguatkan kita punya core menggunakan kita punya intra-abdominal pressure kita, okey. Jadi core kita lebih kuat supposedly akan, tetapi sebenarnya dia melimitkan, mungkin melimitkan okey peredaran darah ke otak kita dan sebagainya dan akhirnya tumbang. Ya. Okey, ia jadi berbahaya especially untuk orang yang ada masalah tekanan darah tinggi dan sebagainya. Okey, itu antara punca mungkin terjadi dia tumbang gitu. Banyak kes sebenarnya tumbang di gym ni. Ya, okey. Okey. Cuma hari ini saya tak nak orang takut dengan deadlift. Jadi saya akan tunjukkan, saya akan minta Zaid tunjukkan. Okey. Okay. Sebenarnya bagaimana kita membuat deadlift dengan cara yang betul. Ya, okey. Okey. Deadlift ni kena kuat semua ke ataupun memang ada bagi tertentu yang memang kena jadi stabil? Okey, deadlift ni sebenarnya dia punya sasaran otot yang utama yang pertama
pertama sekali sebenarnya adalah erector spine kita kat bahagian belakang ni. Okey, dan diikuti dengan hamstring dan sebagainya. Okey. Dan ia boleh dikatakan king of exercise selain daripada squat lah. Okay. Squat dikatakan paling besar, tapi deadlift pun consider agak besar juga. Okey, jadi dia sebenarnya tidak berbahaya kalau dilakukan dengan cara yang teknik betul. Yang betul. Teknik yang betul. Okay. Cuma kebanyakan orang sebenarnya apabila dia buat deadlift, badan dia cenderung untuk melengkung. Teknik yang salah. Dan teknik yang salah sebenarnya yang paling common sekali adalah di mana bar dia ke hadapan. Okay. Dia mengubah center gravity dan akhirnya menyebabkan dia punya upper back tak kuat dan sebagainya. Bila upper back tak kuat dan sebagainya, dia akan start melengkung. Jadi menyebabkan ada possibility kecederaan pada lower back kita. Maksudnya sebelum kita angkat ni memang dah kena ada dia punya senaman tertentu ke? Bukan okay. Senaman tertentu. Bukan, maksudnya rutin, kena ada asas bagaimana asas mengangkat dia. Okay. Dengan baik. Menggunakan kaedah yang betul. Jadi hari ini saya akan minta Zed untuk tunjukkan. Okay. Zed, sila ke hadapan dulu. Dari tim saya lah buat demo kan. Hari dia yang buat. Okey, jadi sebenarnya kalau kita tengok kat sini kan, kebanyakan daripada kita akan melakukan kesilapan dengan meletakkan bar ni ke hadapan. Okey. Jadi dia rasa lebih mudah untuk menariknya. Okey, sebenarnya shin ataupun kita punya apa kita panggil ni, keting ni, perlu dirapatkan dengan bar. Okey, jadi dalam posisi di mana kakinya ke belakang. Okey, ini kita panggil kita menggunakan kita punya leg drive. Dan satu lagi kesilapan yang kita tengok kebanyakan orang dia tidak menggunakan dia punya lat. Dia punya latissimus dorsi dekat bahagian side ni ataupun kita panggil kepak ni lah. Okey, jadi kat sini untuk menggunakan kepak kita perlu rollkan kita punya shoulder ke belakang sedikit. Okey, dia akan start menggunakan kepak. Okey, dan untuk mengelakkan sebab kita tahu, kita tengok kita tahu bahagian lower back kita sebenarnya adalah otot yang kecil. Okey, jadi seboleh-bolehnya kita mengurangkan penggunaan lower back dahulu. Okey. Okay. Jadi kita akan menggunakan apa yang kita panggil leg drive, menggunakan kaki. Okey, jadi Z, posisi dia memang kena posisi dia dalam keadaan lutut begini. Pun kena lutut mana bar dirapatkan ke kaki. Okey, jadi menggunakan kaki untuk mengangkat dulu seolah-olah menolak ke bawah ataupun kalau dalam gym kita panggil leg press. Okey, jadi mengangkat. Okey, silakan Z. Yang ini berat berapa Datuk? Yang ini sebenarnya 40 kilo saja. 40 kilo sahaja. Tak larat saya nak bawa plate banyak-banyak. Okay. Jadi kalau dilakukan dengan kaedah yang betul dan sebagainya, insyaAllah tak berbahaya untuk pinggang dan malahan baik untuk kita punya lower back. Kalau kita apa nisbah berat orang yang mengangkat dengan angkat tu yang dibolehkan? Itu bergantung pada setiap individu sebab setiap individu ada kekuatan yang berbeza. Okay. Jadi kita perlu melatih untuk menjadi lebih kuat dan sebagainya. Okay. Dan buat Datuk, di sini orang yang tak biasa tiba-tiba angkat berat ni, mungkin apa fasa yang dia perlu lalui supaya boleh angkat setengah berat tu? Dia sebenarnya apabila kita memulakan senaman dan sebagainya, sebenarnya kita perlu belajar dulu. Okay, bagaimana melakukan senaman tersebut dengan teknik yang betul. Okay, jadi sekiranya kita melakukan apa jenis senaman pun kita melakukan dengan cara yang salah, dia akan membawa kepada kecederaan. Okey. Macam dan satu lagi sebenarnya yang saya nak tambah sikit kalau kita tengok ramai yang ke gym dan sebagainya dia memakai tali pinggang dan sebagainya. Jadi malahan sokongan ada sokongan ke macam mana? Tak, malahan ada daripada rumah pakai tali pinggang. Masuk gym, kayu basikal dan sebagainya Jadi badan kita sebenarnya berfungsi berdasarkan apa yang kita latih. Jika kita latih tanpa tali pinggang, pinggang kita akan kuat tanpa tali pinggang. Jika kita memakai tali pinggang, kita menggunakan tali kita melepaskan tali pinggang, ada kecenderungan untuk cedera. Jadi tali pinggang sebenarnya boleh kata untuk melanggar kita punya psychological block apabila dah terlalu berat. Terlalu berat kita akan fikir ada potensi untuk injury dan sebagainya. Jadi pakai untuk langgar kita, untuk pecahkan kita punya pentel block. Biasa apa cederaan yang biasa berlaku kalau macam babak angkat ni? Yang kita tengok yang paling common sekali yang tumbang itulah. Tumbang, di mana oksigen tak cukup supply ke otak dan sebagainya, tumbang. Lepas tu kalau dah terlalu kuat, pressure dah terlalu kuat, boleh pecah, salur darah boleh pecah dan akhirnya boleh nampak kat mata ataupun kat hidung keluar dan sebagainya. Itu dah kalau dah terlalu over. Dan yang paling common sekali biasa kita tengok dekat gym ni kita panggil slip disc itu yang paling common yang kita dengar prolapse Jadi prolapse ni majoriti akan berdepan dengan masalah ini disebabkan form yang tidak betul. Ini juga terpakai untuk semua yang kerja memang angkat barang ya. Angkat barang. Okey, boleh kata dalam lebih kehidupan harian kita kita menggunakan deadlift. Angkat barang dan sebagainya. Jadi kita boleh latih benda tu. Pernah alami sebarang kecederaan pasal peringkat awal dulu. Sebenarnya saya sendiri ada slip disc. Okey. Okey, tapi bila saya buat latihan deadlift ni,
dia telah menguatkan otot saya. Jadi dia mengurangkan rasa sakit dan akhirnya doktor sendiri pun dia mengesahkan bahawa nasib baiklah kau ni main gym kalau tak lagi sakit. Maknanya bina kekuatan otot dululah. Kekuatan otot tu. Okay. Jadi so far sampai sekarang alhamdulillah saya boleh lakukan deadlift setiap minggu. Okay. Dengan personal record saya 200 angkat berapa? 200 kilogram. 200 kilogram. Itulah personal apa saya punya record. Yes. Okey, jadi buat yang dah mungkin ada asas gym dan sebagainya, mungkin mudahlah untuk mereka untuk terjun ke terus untuk angkat ni ataupun tak perlu lagi melalui fasa-fasa yang panjang macam mana. Kalau bagi otot, mereka yang otot dah ada. Bagi mereka walaupun dah ada asasnya, okay. Apabila mereka kembali ke gym, okay, mereka perlu melalui fasa pengenalan kembali. Okay. Tapi pengenalan kembali itu mungkin lebih pendek berbanding mereka yang baru nak kenal alat-alatan gym dan sebagainya. Ya, saya sendiri pun pernah cedera sebenarnya, pernah slip disk juga. Cuma nasihat saya pada mereka-mereka yang pernah mengalami kecederaan dan sebagainya, okay. Badan kita cenderung untuk mengubah strukturnya. Okay? Okay. Jadi seboleh-bolehnya jumpalah fizioterapi okay? Untuk membetulkan kembali kita punya posture, kita punya alignment sebelum kita memulakan susulan senaman. Itu dia. Okey, adik Muri nak cuba angkat ya. Berat dia 38 angka 42. 38. Nak cuba ya? Nak cuba diberi peluang. Sama berat 40. Okey, jadi tak apa. Okay. Dia simpan. Nak cuba. Tuhlah saya tengok betul. Silakan. Jadi dengar kalau cuba. Kita. Ini bagi saya ringan. Okey. Baik doktor. Tak kita gurau ya. Pemirsa terima kasih untuk Saudara Zainul Zaman Muharram, Zack Rostab. Okay, dan juga kepada Dato' Zaki Han sebagai Tuk Sir dan juga Presiden. Semoga ini akan memberikan inspirasi lah, dan juga yang paling penting untuk teknik yang betul. Dan juga kita nak menepis barang mungkin viral yang tidak memanfaat. Ya, negatif. Okay, ini negatif yang langsung tidak memberi fakta tentang dunia ini. Okay, sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Okay, sama-sama. Dan semoga lepas ini akan menambahkan lagi jumlah keanggotaan bagi Persatuan Orang Kuat Malaysia untuk satu yang bermanfaat. Selepas ini kita akan diskusi intelektual satu yang besar dan juga melangkaui aspek yang pelbagai tentang Pasukan Mosul, dan selepas itu perbincangan tentang anak tak sataraf, semua ini di Malaysia Hari Ini. Baik, kembali dalam Malaysia Hari Ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami. Dan kita tahu perkembangan dunia sekarang ni, ada yang ambil kisah, ada yang tidak mengambil kisah, ada yang terkesan dengan apa yang sedang berlaku. Terutamanya perkhabaran tentang Obama yang akan meninggalkan Rumah Putih buat selama-lamanya setakat ini. Akan digantikan oleh Donald Trump sebagai Presiden Amerika Syarikat yang akan memasuki Rumah Putih pada 20 hari bulan penghujung minggu ini. Jadi banyak spekulasi dibuat, macam-macam perkara dilakukan dan sebagainya. Termasuklah persiapan untuk menyambut dan menunjuk perasaan. Jadi itu antara perkara yang dijangka akan berlaku. Tapi kita nak cerita perspektif yang lebih meluas dan lebih umum tentang kesan pergolakan ataupun apa yang berlaku di dunia ini, terutamanya tempiasnya kepada Malaysia. Saya bersama dengan Dr. Muhammad Mizan Muhammad Aslam, penganalisis keganasan antarabangsa dan kajian strategik yang juga rektor Kolej Universiti Islam Perlis. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Asal kita jumpa je cerita tentang terorisme dan sebagainya. Tapi tak apa, itu okay. kepakaran doktor. Okey, kita salah satu daripada perkara yang berlaku ialah Mosul di Iraq ini, satu bahagian di Iraq yang telah diambil alih oleh IS. Dan sekarang ini ada ofensif yang dilakukan oleh tentera Iraq dengan sokongan tentera pakatan termasuk Amerika Syarikat dan sebagainya. Pada masa sama di Syria juga ada perkara yang berlaku, tapi itu bahagian lain pula, Rusia memberi sokongan. Jadi ini perkara yang sedang berlaku, dan ada yang barangkali melihat itu sebagai pergolakan dunia semata-mata. Pada pandangan doktor, ada sesuatu lebih daripada itu? Apa yang boleh kita perkatakan? Ya, Ali. Terima kasih. Soalan itu mencabarlah sebenarnya. Okey. Tapi sebenarnya memang dalam dunia politik antarabangsa, kita perlu lihat apa yang berlaku di Mosul, di Syria ni secara makro. Iaitu kita lihat sebenarnya ada kuasa-kuasa besar di belakang mereka. Kalau kita lihat sebenarnya Mosul ini walaupun satu wilayah yang lebih kurang 100 kilometer daripada Baghdad kedudukannya, tetapi ianya menjadi satu kubu kuat untuk ISIS tadi ataupun penganas Islam. Dan malah mereka menguasai antara telaga minyak yang terbesar di dunia. Dan mereka menjadi satu pasukan pengganas yang cukup
berwibawa, mempunyai kekuatan kewangan, ekonomi, senjata dan sebagainya. Dan kita juga harus lihat ke mana disalurkan minyak yang banyak daripada Mosul itu. Okey, macam Eli cakap juga kita ada Syria. Syria ini juga menarik. Dan hari ini kita lihat apa yang berlaku di Syria, Iraq dan ada kaitan juga dengan Iran dan juga sebenarnya Libya itu, dia memberikan satu keadaan yang cukup getir bagi Asia Barat itu sendiri. Jadi itu jadi seolah-olah ada dua situasi yang sama berlaku tapi dikawal selia oleh dua pihak yang mempunyai kepentingan masing-masing di tempat masing-masing. Okey, kita bercakap tentang IS pengganas yang melabelkan diri mereka sebagai Islam ini kan, yang sedang menawan Mosul dan yang terkini kita dapat melihat ofensif daripada tentera Iraq dan juga dengan sokongan itu sedang cuba sedaya upaya untuk menggagalkan tawanan dan sebagainya. Ada yang saya tak tahu, barangkali doktor boleh beri pencerahan lebih jelas tentang kemunculan IS ni adalah disebabkan oleh Amerika Syarikat yang menjatuhkan Saddam Hussein, kemudian adanya vacuum di situ, jadi menyebabkan pelbagai tindak balas akhirnya munculnya IS. Barangkali boleh beri penjelasan. Ya, Eli, sebenarnya ada lebih kurang 7 sebab lah yang saya boleh senaraikan mengapa IS itu diwujudkan dan mengapa Asia Barat itu menjadi satu tempat yang cukup diminati oleh kuasa-kuasa besar. Okey, kita lihat sebenarnya ada pertemuan dua kuasa. Kalau kita semua dunia masih lagi ingat dengan yang dipanggil Perang Dingin. Okey, pada ketika ini sebenarnya Rusia sejak berakhirnya Perang Soviet Afghanistan pada tahun 83, bermula 79 hingga 83, sekarang ini adalah masa yang cukup kuat bagi Rusia. Mereka mempunyai segala kelengkapan ketenteraan yang lebih baik. Dan Amerika juga pada masa ini mereka mempunyai satu situasi ekonomi yang agak getir. Jadi mereka meletakkan Syria ini sebagai peluang dan ruang. Jadi kita lihat sebenarnya saya tidak langsung kumpulan-kumpulan yang ada di Asia Barat itu di Rusia itu sebenarnya ada backupnya, ada yang mempengaruhi mereka di belakang. Jadi kita lihat sebenarnya ISIS ini saya tidak langsung diwujudkan oleh Amerika untuk mengalahkan Rusia. Okey, sebabnya mereka melihat kalau tidak disekat penguasaan Rusia yang semakin kuat ini tadi, ini akan menjadikan Rusia dapat buat secara allies ataupun bekerjasama bersekutu dengan beberapa kuasa-kuasa lain di situ seperti Hezbollah di Lebanon, rejim Assad ni, Bashar al-Assad. Begitu juga dengan Iran. Jadi mereka ini dalam satu kelompok. Jadi kalau Amerika tidak masuk dan menyekat, ini akan memberikan satu ruang yang besar untuk Rusia mengembangkan lagi kuasa. Selain daripada itu sebenarnya ada juga faktor-faktor ekonomi. Kalau kita lihat sekarang ini kemasukan China, investor ataupun pelabur-pelabur daripada China cukup pesat, termasuklah di barat, di Asia Barat dan di negara-negara lain. Jadi Amerika cuba menyekat. Kemudian satu lagi, kalau kita lihat laut hitam, laut hitam ataupun Black Sea itu, dia ada satu pelabuhan Rusia dan pelabuhan yang terdekat di luar daripada Rusia itu terletaknya di Syria, iaitu pelabuhan Tartus, yang mana mereka perlu melalui Selat Bosporus hingga ke situ. Jadi kalau ruang dan peluang ini terus diberikan oleh Amerika, ianya akan menjadikan Rusia lebih besar, menguasai lebih banyak kawasan. Dan ini menyebabkan mereka terpaksa mencipta ISIS bagi menyekat pengaruh Rusia. Jadi dalam kata lain, benda yang sama jugalah US ni. Mencetuskan sesuatu untuk kerana ada kepentingan tertentu di kawasan. Jadi Asia Barat ni seperti yang kita doktor sebutkan sebelum kita ke udara tadi, sebagai kambing hitam kepada perebutan kuasa ataupun ingin menjadi kuasa besar dunia dengan keadaan yang menekan mereka dari segi ekonomi. Okey, cuma yang menjadikan sama ada mereka US mengaku atau tidak, dan keadaan kehebatan Rusia sekarang sedang membuktikan kekuatan mereka. Kita tahu Trump akan naik tahta. Dan ada yang pertikaikan tentang hubungan Trump yang seolah-olah mempunyai hubungan yang baik dengan Putin. Dengan memujinya dan sebagainya. Pada masa sama Amerika menuduh ada hacking pada pilihan raya presiden baru-baru ini. Jadi bagaimana, adakah ini seolah-olah macam kita mengelirukan kita pun ya, tapi apa sebenarnya yang boleh kita lihat daripada perkembangan ini? Eli, sebenarnya
kadang kita pun agak keliru lah apa, yeah, apa yang berlaku sebenarnya. Kata berlawan tapi tiba-tiba kata, kata baik pula. Baik pula, yeah, yeah, yeah. Tapi saya, saya melihat sebenarnya Donald Trump ini, kalau kita lihat latar belakangnya, beliau adalah ahli perniagaan, yeah, businessman. Hmm. Jadi beliau melihat sesuatu itu dan juga dasar-dasar beliau yang akan kita jangkakan akan diimplementasi di Rumah Putih nanti, lebih menjurus kepada kemakmuran ekonomi. Yeah. Sebab itu dalam pilihan raya kemakmuran ekonomi Amerika Syarikat. Amerika Syarikat. Yeah. Yeah. Sebab itu kita lihat dalam pilihan raya yang lalu, beliau berjaya menarik perhatian dan juga sokongan daripada kumpulan pertengahan dan juga golongan rendah, yeah, serta ahli-ahli perniagaan yang memerlukan ruang-ruang perniagaan, pekerjaan, ekonomi yang bagus. Jadi kalau kita lihat sebenarnya memang dasar yang dibuat oleh Putin ini disenangi secara tidak langsung, dasar yang dibuat oleh Trump, Trump disenangi oleh Putin. Yeah. Okey, dan kalau kita lihat memang perniagaan ataupun trade yang dilakukan di antara Donald Trump dan juga rakan-rakan bisnes strategik beliau di Rusia itu dah berlaku lama. Yeah. Hingga pada tahun 2013, Donald Trump berjaya membuat apa ni Miss Universe itu di Moskow dan tidak dikenakan teks pula, kan? Malah kita lihat juga dasar-dasar yang dilakukan oleh Trump nanti terhadap China dan sebagainya juga akan nampak lebih kepada ekonomi. Okey, sebab itu mereka cuba menyekat imigran, cuba menyekat Muslim yang ramai semua, sebab mereka melihat, Trump melihat bahawa kemasukan ini akan menjejaskan peluang ekonomi, pekerjaan untuk masyarakat Amerika itu sendiri. Ya. Okey, bila kita bercakap tentang perkara ini, ia seolah-olah pendirian Trump ni setakat inilah, sebab Trump ni dilihat sebagai berubah-ubah ketika manifesto pilihan raya ini lain, kemudian kemudian ada yang berubah dan sebagainya. Hubungan yang dianggap baik dengan Putin, dengan Rusia ni dilihat bercanggah dengan polisi Amerika sebelum ni yang menjadikan Rusia tu sebagai musuh utama. Jadi jadi bagaimana, adakah kita akan melihat suatu lembaran baru apabila Trump masuk ke Rumah Putih nanti, ataupun ini sekadar permainan mengaburi mata kita buat masa ni? Ya, Eli, saya lihat sebenarnya pandangan saya bahawa hubungan dingin di antara Amerika dan Rusia itu akan berterusan. Okey. Walau bagaimanapun, Putin berada pada satu persimpangan ya, antara memilih, mungkinlah saya tak langsung bila Eli kaitkan tadi dengan hacking tadi, kan, memilih antara Clinton dengan Donald Trump. Jadi kalau dilihat secara kasar kedua-dua figure yang ada itu, Donald Trump lebih mesra. Okey, malah ada dalam setengah keadaan dia memuji Putin, ya. Dan ini menjadikan saya tidak langsung Rusia berminat dengan Putin, dengan Trump. Donald Trump. Kerana apabila Trump berada di kuasanya, berada pada kuasa sebagai presiden Amerika itu, akan memberikan lebih banyak peluang dan ruang untuk Rusia bergerak. Malah dalam salah satu manifesto oleh Donald Trump sendiri mengatakan bahawa bila beliau berada pada kuasanya, dia akan menamatkan sekatan kepada Rusia. Jadi ini menjadikan Rusia lebih suka memilih Donald Trump. Jadi itu yang dipercayai sebenarnya, saya tidak langsung, mereka menggunakan kepakaran teknologi dan sebagainya untuk masuk dan juga mengganggu sistem pilihan raya yang dibuat secara elektronik di Amerika. Okey, dengan hubungan yang dilihat ada potensi untuk menjadi akrab ataupun ialah berdasarkan apa yang Donald Trump sebutkan, memuji dan sebagainya, adakah ini menjadi ancaman kepada Amerika untuk menjadi kuasa besar, kerana dilihat berbaik-baik dengan kuasa besar lagi satu, ataupun apa adakah di belakang kepala doktor ni ada satu permainan yang cuba dibuat oleh Amerika Syarikat sendiri, mereka yang penuh dengan helah ni? saya melihat sebenarnya memang dia ada helahnya tersendirilah, especially apabila Amerika tidak mahu Rusia ini terus mengembangkan kuasanya. Dan kita lihat sebenarnya memang Rusia, Iran, Syria, Libya itu berada pada satu paksi, satu kumpulan kelompok yang semakin membesar, semakin kuat. Jadi macam mana pun kita lihat sebenarnya intention ataupun niat Amerika ini adalah untuk menguasai ekonomi, hegemoni, dia panggil hegemoni. Jadi kalau daripada dulu zaman-zaman sejarah kita belajar tahun apa, pada awal kurun ke 14-15 itu, dipanggil 3G, konsep 3G yang disebarkan, iaitu gold, glory dengan gospel. Jadi kekayaan, kehebatan dan juga
ke apa ni, kita panggil Tuhan lah, ketuhanan yang cuba dibawa. Jadi mereka akan cuba pastikan keadaan ini berterusan dan Amerika akan kekal sebagai hegemoni yang besar. Dan mereka akan cuba buat sesuatu untuk menghalang. Sebab walaupun bekerjasama dengan musuh. Walaupun bekerjasama dengan musuh. Sebab itu kalau kita lihat sebenarnya, macam Eli cakap pun, mereka mencipta ISIS, mereka mencipta Al-Qaeda sebagaimana sebelum ini. Dan lepas tu mereka menyerang semula. Jadi kemunculan China saya tidak langsung pada hari ini. Walaupun China pun tiru kita saya tidak langsung. China melancarkan yang dipanggil konsep One China ataupun satu China lah, macam satu Malaysia juga kan. Tapi China cuba membawa satu keadaan, membesarkan lagi kuasanya dan juga cuba untuk mengaitkan ataupun mempunyai hubungan yang cukup rapat dengan Rusia. Dan ini menjadikan Amerika cukup tidak senang. Tetapi dalam masa yang sama, kita mungkin ternanti-nanti bagaimana dasar yang akan dibuat oleh Trump, sebab hari ini sebenarnya perniagaan oleh ataupun business trade itu di antara China dengan Amerika lebih daripada separuh 5,000 juta ringgit macam tu pelaburan ataupun business yang berlaku trade itu. Jadi kalau mereka mengambil satu tindakan yang agak agresif, ini akan secara tak langsung menjejaskan ekonomi. Dan secara tak langsung Amerika akan berada dalam satu masalah yang cukup besar. Jadi mereka terpaksa mencipta peperangan baru. Peluang untuk menjual senjata. Betul. Sebab itu bila China cakap One China, Trump agak tidak setuju sebab dia mempunyai deal yang cukup besar dengan Taiwan. Lebih daripada 2 bilion untuk penjualan senjata dan sebagainya. Itulah dari segi pengiktirafan Taiwan dan sebagainya, macam-macam perkara yang sedang dicaturkan oleh Trump, oleh Amerika dan sebagainya. Okey, di penghujungnya ataupun setakat ini, kesan atau tempiasnya kepada negara kecil kita Malaysia ini bagaimana? Kerana sebelum ini ada TPP. Kemudian Trump tidak mahukan TPP. Ada negara yang masih lagi mahukan TPP. Jadi bagaimana kita ni? Kita sebenarnya berada pada satu situasi yang bagi saya cukup, apa istilah kalau Inggeris itu disebut fragile, fragile yang mudah pecah, mudah di apa dimasuki oleh unsur-unsur dan sebagainya. Kalau kita lihat lokasi Malaysia itu dari segi geografinya, kita ni berada pada persimpangan Laut Cina Selatan, laut apa ni Andaman dan sebagainya, dan ini menjadikan kita sangat strategik. Dan hari ini apabila China, kita lihat China, Rusia, mereka mempunyai satu peluang untuk bersekongkol, meluaskan kuasa hingga ke dekat sangat dengan Sarawak, kalau kita perasan, sampai ke Beting Ali, Spratly Island dan sebagainya. Ini menjadikan kita semakin terdedah kepada ancaman-ancaman. Dan pastinya Amerika tidak senang dengan keadaan ini, kerana Amerika melihat laluan Selat Melaka itu adalah satu laluan yang sangat penting untuk perniagaan mereka, terutama sekali business trade antara Amerika dengan rantau Asia Pasifik ini. Jadi pastinya Amerika akan memainkan peranan. Okey, dan dalam keadaan ini saya melihat kerajaan Malaysia di bawah kepimpinan Amat Berhormat Perdana Menteri harus bijak menangani, dan juga dalam masa yang sama kita memerlukan pelaburan daripada China, kita memerlukan juga pelindungan dan juga hubungan baik dengan Amerika. Okey, dan kita pun dikenali sebagai sebuah negara yang cukup berkecuali, diplomatik menjadi apa ni rangka untuk keamanan di Filipina, di selatan Thailand. Jadi ini harus dikekalkan, dan cabaran yang lebih besar kepada negara kita khususnya pada era Trump ini. Banyak perkara harus kita pelajari, kita faham dan kita kenal pasti, sebab seorang Presiden Amerika ini belum mengambil tugas, macam-macam perkara akan mengesankan dunia. Apapun, kita henti, banyak benda kita boleh cerita lepas ini. InsyaAllah kita jumpa pada masa akan datang. Terima kasih banyak sudah bersama kami. Terima kasih, Eli. Thank you very much. Dr. Muhammad Mizan Muhammad Aslam, pengasas keganasan antarabangsa dan kajian strategik, dan juga selaku Rektor Kolej Universiti Islam Perlis bersama dengan kita. Jadi cakna-caknakan diri kita tentang perkembangan dunia supaya kita tahu bagaimana nak mencorak negara kita supaya terus berada dalam keadaan yang sejahtera dan selamat, mudah-mudahan. Okey, kita nak berehat seketika. Lepas ini, kepada anda yang mahu mengikuti perbincangan tentang anak yang tidak sah taraf di Malaysia hari ini bersama dengan Fitri seketika nanti. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini saya akan bersama dengan Puan Suraya Hussein. Untuk apa? Untuk berkongsi cara dan petua untuk membersihkan ketuhar atau oven. Bagaimana untuk membersihkan ketuhar dengan baik dan juga jimat tetapi mudah? Kita akan terus bersama dengan Puan Suraya. Caranya sangat mudah.
hanya menggunakan dua bahan, air dan soda bicarbonate. Mula-mula kita cuma perlu spraykan air, bermakna kita perlu basahkan permukaan yang hendak kita bersihkan. Bila kita dah basahkan oven, kita boleh taburkan sodium bicarbonate ni di atas permukaan-permukaan yang kotor tadi tu. Kalau dia nampak kering dan tak blend, kita boleh spraykan air lagi supaya soda tu basah dan dia akan rata di bahagian-bahagian yang kotor tu. Untuk bahagian tepi, kalau susah untuk kita taburkan, kita boleh tepek-tepekkan macam bedak sejuk. Yang macam kita boleh campur dulu sikit dengan air dan tepekkan di bahagian tepi-tepi ni. Dekat sini pun kita dah nampak soda tu dah mula berwarna keperangan. Selepas ni kita biarkan sekejap, lebih kurang 10 minit, dan kemudian kita datang balik untuk bersihkan ni semua. Jika kotoran itu tebal, mungkin boleh dibiarkan dalam masa satu malam. Okey, sekarang kita tengok warna dia pun dah hampir keseluruhan bertukar pada warna lain. Kita akan cuba sikit dulu kita tengok dia dah mula bertindak ke belum. Sekarang kita gunakan kain basah, so kita lap sikit. Okey, dah nampak kotoran kat situ. Okey, nampaknya kita dah boleh basuh untuk keseluruhan ya. Kita lap dengan kain yang kering untuk buangkan sisa-sisa yang ada dekat atas ni. Okey, dah siap. Senang kan? Okey, mudah sangat. Jadi, untuk anda penonton MHR yang mahu berkongsi apa saja tips dan petua, bolehlah terus berkongsi di halaman Facebook MHI, iaitu di MHI TV3. Sekiranya berlaku apa-apa kenaikan dari segi kestabilan harga minyak. Membincangkan prospek ekonomi 2017. Soal jawab Rabu 11 malam di TV3. Baik, kembali bersama saya untuk bincangkan topik yang sangat penting yang melibatkan maruah, tentang maruah peribadi, maruah keluarga, juga maruah agama Islam yang mementingkan penjagaan keturunan. Ya. Kita belajar tentang tasawuf Islam menjaga kesemuanya sekali, tapi dicemari dengan benih yang bersemi di laman songsang ini. Bagaimana untuk mengetahui hak anak tak sah taraf, pelbagai isu telah pun kita kupaskan. Dan saya akan bersama dengan Peguam Syari, Cik Musa Awang. Terima kasih banyak, saudara. Sampai kita untuk pagi ini. Baik, anak luar nikah ataupun tak setara ini menjadi satu bebanan fitnah yang cukup besarlah kepada anak itu sendiri. Ya. Mereka membesar, kemudian nanti akan berkahwin. Jadi menimbulkan pelbagai fitnah dan kesusahan. Baik, dalam Islam, bagaimana kedudukan tak setara ini? Sehingga dalam masyarakat, kita nampak mereka ini di satu sisi yang sangat-sangat negatif. Kan? Jadi di mana hak mereka untuk berdiri sebagai manusiawi dalam Islam ini? Ya. Terima kasih, Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tengok sejarah orang tua kita daripada dulu lagi, dulu anak-anak kita, dulu kita panggil anak luar nikah. Lepas tu ada masyarakat panggil anak gampang. Cuma sekarang bila dah lately ni, kita dah lebih soft. Kita panggil anak tasaf taraf. Dari dalam Islam itu sendiri, anak tak sah taraf ni anak yang lahir daripada penzinaan, bukan lahir daripada perkahwinan, bukan lahir daripada syubhah, bukan anak syubhah. So itu yang dipanggil sebagai anak-anak luar nikah ataupun anak tak sah taraf lah. Okay. Dan dalam bahasa Arab disebut walad azina, anak yang lahir daripada hasil penzinaan. So itu yang dikatakan anak yang tak sah taraf. Itu dari segi hukumlah, Fitri. Tapi kalau kita lihat dari segi pendaftaran, Jabatan Pendaftaran Negara, kalau anak tak sah taraf ni dia termasuk semua anak daripada luar nikah, anak yang daripada dirogol, dan juga kadang-kadang anak yang hasil perkahwinan tapi perkahwinan tu tak didaftarkan, contoh kahwin di selatan Thailand ataupun di luar negara, belum didaftarkan dalam negara. So bila anak lahir,
kalau pergi daftar di GPN, dia akan dia tidak akan dibinkan kepada ayah juga. Itu pun boleh dikatakan sebagai, dan dia termasuk dalam statistik lah. Dan cuma bila yang dah berkahwin tu, dia ada pengecualian. Bila pihak-pihak ni, suami isteri ni dah daftarkan perkahwinan tu, so anak tu nanti status boleh berubah lah. Ya. Kalau anda ada sebarang persoalan yang berkaitan, hubungi kami di 7261603. Barangkali ada banyak persoalan yang membantu untuk kita dapatkan kefahaman yang lebih jelas tentang isu ini. Baik, bila si anak membesar kan, kemudian hubungan tu bagaimana pula? Mungkin lepas tu ibu pula berkahwin baru. Jadi kadang-kadang tidak menjaga batasan dan sebagainya. Bagaimana ia dapat diterangkan dengan penuh hikmah? Sebab mungkin ada batasan dari segi aurat dan sebagainya. Yeah. Dia sebenarnya kalau kita lihat kepada hukum dan juga undang-undang sendiri pun, seorang anak yang lahir daripada penzinaan ini, dia ada dua keadaan. Yang pertama, suami isteri itu ataupun wanita itu, dia akan berkahwin dengan lelaki yang sama yang dia melakukan zina. Ataupun keadaan kedua, dia berkahwin dengan lelaki yang lain. Dan cuma ada beberapa pandangan di situlah. Kalau dia berkahwin dengan lelaki yang sama dan anak itu lahir selepas tempoh dalam hukum syarak disebut 6 bulan qamariyah, 2 lahzah, 2 saat, 6 bulan qamariyah 2 saat. Dan kalau lahir selepas tempoh itu, anak itu masih boleh dibinkan kepada lelaki itu. Maksudnya lelaki yang sama yang melakukan penzinaan. Tetapi kalau anak tu lahir kurang daripada tempoh 6 bulan qamariyah, 2 lahzah itu, maka dia tidak boleh dibin ataupun dibintikan. Kalaulah balik pada soalan Fitri tadi, maksudnya kalaulah anak tu lahir selepas tempoh 6 bulan dan dibinkan kepada lelaki itu, maka hubungan dia sebagaimana mahram biasalah antara seorang anak dengan seorang ayah. Tapi kalaulah dilahir kurang daripada tempoh itu, maka hubungan dia seumpama hubungan antara seorang anak tiri dengan bapa tiri. Itu batas-batas pergaulan dan sebagainya. Sebagaimana bapa dan juga anak tiri. Dan ada kesan yang banyak, ada efek yang banyak sebenarnya berhubung dengan anak tak sertaraf ni. Satu dari segi nasab. Nasab dia tidak boleh dinasabkan kepada bapa biologi dia tu kalau lahir kurang daripada tempoh 6 bulan. Dan yang kedua, dari segi perwalian, maksudnya kalau anak perempuan dia nak berkahwin, dia tidak boleh ambil bapa dia tu sebagai wali. Dia kena pergi kepada wali hakim ataupun wali raja. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari segi faraid. Faraid fitri, faraid. Hak dia bagaimana? Hak tu dia tidak boleh mempusakai apa-apa harta pusaka bapa. Cuma anak tu dia boleh mempusakai harta pusaka sebelah ibu. Tapi boleh menerima hibah lah daripada hibah tidak menjadi masalah. Hibah boleh diberikan sama ada oleh bapa bapa biologi dia ataupun ibu dia sendirilah. Cuma dari segi faraid pusaka itu, dia hanya boleh mempusakai sebelah ibu sahaja. Bukan sebelah bapa. Yang berdasarkan pengalaman tuan, bagaimana pula dari segi mereka yang ada anak luar nikah untuk daftarkan ni, apakah mereka betul mendapat maklumat dulu sebelum didaftarkan? Kadang-kadang ataupun mereka menipu untuk menjaga keaiban ke macam mana? Ada kes-kes yang berlaku Fitri, mana bapa yang berkahwin dengan isteri itu, perempuan wanita itu. Kadang-kadang bila pendaftaran dibuat, pihak Jabatan Pendaftaran Negara akan tengok juga tempoh sama ada perkahwinan tu berlaku atau tak. Yang pertama, yang kedua, tempoh perkahwinan tu, tempoh anak itu lahir sama ada lebih 6 bulan ataupun tak. Dan dan mengikut fatwa yang dikeluarkan tahun 1998 tersilap saya oleh Jawatan Kuasa Fatwa Muzakarah Fatwa Kebangsaan, bahawa anak yang dilahirkan anak daripada hasil penzinaan yang lahir, dia tidak boleh dibin atau dibintikan kepada bapa biologi dia, cuma dia perlu dibintikan atau dibinkan kepada Abdullah. Cuma kita masyarakat hari ini, kita ingat bila
bin ataupun bagi anak yang tak seharam ni hanya bin binti Abdullah saja sebenarnya. Kita boleh guna juga nama lain, 99 Asmaul Husna itu, cuma letak depan dia tu Abdul, letaklah Abdul Rahman. Sebab kalau kita masih pakai Abdullah, dia akan jadi satu stigma. Memang sebut Abdullah ini anak tak setara. Kita boleh guna nama lain, Abdul Rahman, Abdul Rauf, Abdul Malik, Malik dan sebagainya, boleh untuk mengelak daripada anak itu mendapat kesan psikologi bila dia membesar nanti. Ya. Okey, baik. Ada panggilan dari Kuala Kangsar, kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Fitri dan Ustaz. Baik, silakan soalannya Puan Hasnah. Ya, tak pagi saya nak tanya, tapi soalan yang saya nak tanya tadi Ustaz dah bagi tahu sebab saya nak tanya. Kalau anak luar nikah ni boleh dipinkan atas nama bapa ataupun tak? Tadi Ustaz dah jawab. Tapi lagi satu soalan saya nak tanya. Dia baru nikah sebulan, perutnya dah 6 bulan. Apakah perlu selepas anak tu dilahirkan menikah balik ataupun tak payah? Baik, jelas soalannya. Adakah perlu bernikah semula ataupun tak payah? Setengah orang cakap kena menikah semula, kena riba anak tu, betul ke? Okey, baik, dengarkan jawapannya Puan Hasnah ya. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Antara tuntutan adat dengan hukum. Ya, macam mana? Dialah kadang-kadang cakap-cakap orang di luar, di perkampungan itu begitulah Fitri kan. Dari segi hukumnya harus sebenarnya bila bernikah antara pasangan lelaki dan wanita yang melakukan zina itu, cuma ikut mazhab Maliki, dia perlu bertaubat dululah sebelum nikah itu dijalankan. Dan cuma ada sedikit perbahasan di sini di mana dari segi hubungan kelamin itu, maksudnya kalau wanita bernikah dengan lelaki yang sama yang melakukan hubungan itu, mereka diharuskan untuk melakukan hubungan suami isteri. Cuma bila katakan wanita itu telah mengandung dan dia bernikah dengan lelaki yang lain yang bukan melakukan perbuatan itu dengan wanita itu, maka digalakkan supaya tidak berlaku hubungan suami isteri sehingga anak itu lahir. Jadi bila anak lahir bergantung kepada tempoh lahir dan sebagainya, dan tidak perlulah untuk dinikahkan semula kerana perkahwinan itu sendiri sah. Cuma isu dia masalah dia anak yang dalam perut tu. Kahwinan tu kalau cukup rukun rukun kahwin, ada suami isteri, ada wali, ada saksi dan sebagainya, itu sah lah. Dia boleh jadi sah. Baik. Dan kalau ikut statistik tahun 2014, jumlahnya hampir 200,000 mengikut statistik pada JPN yang dikeluarkan. Jadi jumlahnya sangat membimbangkan. Yang kita bimbang nanti bagaimana corak institusi keluarga Muslim di Malaysia ini, bila mana jumlahnya meningkat sehingga ke jutaan, dan juga apakah impak psikologi kepada masyarakat. Ya. Pandangan peribadi dan juga pengalaman Ustaz lah. Okay. Tuan, kalau misal kata ada yang anak zina ni, ada yang keluarga tu tidak mahu demi menjaga kaiban keluarga, diserahkan kepada orang lain. Dan orang lain pun kadang-kadang ada yang tak nak ambil. Sebab kata, kalau benih itu tak elok, nanti kau bimbang nanti menjadi yang ni. Adakah ia bertentangan dengan kuasa Islam di mana anak itu suci fitrahnya? Bagaimana pula? Ya, sebenarnya yang salah tu bukan anak. Yang salah itu adalah ibu bapa itu sendirilah. Dan soal apa ni benih baik ataupun tak, itu sebenarnya bergantung kepada orang yang mendidik dan mengasuh anak itu. Daripada sebab macam Fitri sebut tadi, bayi itu adalah satu dilahirkan dalam keadaan fitrah suci seperti kain bersih. So penjaga ataupun ibu bapa yang mencorakkan jadi hitam putih, colourful dan sebagainya. So cuma yang mungkin ada kes-kes yang berlaku di mana bila diambil sebagai anak angkat, yang silapnya kita daftarkan dia tu dengan nama sendiri. Dengan nama bapa angkat.
Sedangkan itu adalah anak angkat, anak yang kita ambil. Kita bagi kes pada masyarakat yang belum ada ilmu, belum sampai ilmu, ya, mungkin zaman dulu-dulu ke macam mana tu? Bila didaftarkan nama sendiri atas nama, dibinkan kepada nama bapa angkat, itu merupakan satu perkara yang sepatutnya tak dibuatlah, perkara yang dilarang, sebab dia akan menjadi masalah di kemudian hari, terutama bagi anak-anak yang perempuan. Sebab bila dia nak berkahwin, nanti akan timbul isu wali. Siapa yang mewalikan dia? Kerana kalau bapa angkat itu sendiri yang mewalikan dia dalam majlis pernikahan, pernikahan tu boleh jadi tidak sah. Kerana bukan kuasa bapa angkat itu untuk mewalikan anak itu. So, itu perkara-perkara yang mungkin perlu didapatkan penjelasan. Itu mungkin masyarakat-masyarakat dulu. Tapi hari ini saya rasa semua sudah agak sedar dan faham. Tapi bagi saya, Fitri, kalaulah berlaku anak yang lahir daripada hubungan luar nikah ini, ataupun anak walad azina ini, anak yang lahir daripada zina ini, sebenarnya sebab kita tengok sebahagian masyarakat tu dia akan ambil tindakan yang drastik, dia buang, dia gugurkan dan sebagainya. Sebenarnya ada jalan keluar, ada jalan keluar yang diberikan oleh hukum syarak dan juga undang-undang, supaya anak tu boleh dibiarkan lahir dan didaftarkan dengan cara-cara yang sepatutnya lah, macam saya sebut tadi dengan nama Asmaul Husna dan sebagainya. So, ada setengah yang bertanya kenapa tak dibintikan ataupun dibinkan kepada nama ibu, kerana dinasabkan kepada ibu bukan kepada bapa. Kalau dibinti atau dibinkan kepada ibu, dia akan menimbulkan lagi masalah yang lebih besar, sebab contohlah kalau kata saya diletakkan nama Musa bin Aminah, so akan banyak lagi persoalan yang akan ditanya, pertanyaan masyarakat, kenapa mak kau nama, bapa kau nama Aminah. Sebab itulah Islam meletakkan supaya dibintikan kepada Abdullah ataupun Abdul Asmaul Husna yang lain. Baik, insyaAllah kita akan sama berbincang di lain waktu sebab ini topik yang penting. Mungkin banyak lagi pertanyaan tak dapat kita layani. Harap sabar untuk minggu yang akan datang. Terima kasih kepada Tuan Ustaz Awang, Pegawai Musyari, berkongsi tentang maklumat kita. Dan semoga ini adalah satu sumbangan kita untuk menambahbaiki institusi keluarga. Dan juga mungkin kalau yang terlanjur itu, masih ada jalan untuk kita memperkemaskan taubat. Dan jika dapat, jangan dibuang anak itu, jangan dibunuh. Sebaliknya kita bina ia menjadi saham di akhirat nanti, insyaAllah. Dan nanti bersama dengan finalis juara lagu Khalifah yang istimewa, hanya di MHI seketika nanti. Rumah siapa tak ingat, siapa tak rindu. Lu selalu ingat anak-anak, hati pun susah loh. Ahad, 2 petang, di TV3. Pagi-pagi buta mak ayah dan tanya aku nak ke mana. Terus luar rengki baju bunga-bunga duduk atas tangga. Hai malu nak kata takkan guna auta mak ayah tercinta. Cik nak pi kerja insyaAllah bukan nak pi mana. Kerja abang, pi mana? Pergi sekolah bukan cikgu di sana. Baju bunga-bunga bukan tukang kebun juga. Mak ayah tanya cik pi buat kerja apa? Malu nak kata nanti apa tahu juga.
kita. Depa tanya api mana bukan minta duit kita. Malu apa janji kerja janji tidak buat dosa. Malu apa janji kerja janji tidak buat dosa. Kenapa tunggu lepas solo kita. Cepi sekolah memang kerja di sana. Kerja duduk saja sambil tengok sini sana. Kerja mulia bukan cek buat dosa. Gaji sederhana kerja jadi jaga saja. Itu dia versi pagi. Itu dia. Waalaikumsalam, Fiji. Apa khabar? Apa khabar? Ini apa khabar? Sihat, sihat je semua? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ini persembahan AJM macam ni nanti? Hebat lagi kan? Lebih kurang ya? Sebab ni pertama kali ke pentas AJM kan? Pasti persiapan tu hebat kan? Bagi kami cukup kesederhanaan tu sudah memadai bagi kami, insyaAllah. Sederhana macam mana tu? Kadang sederhana tapi nanti... Sederhana AJL ni macam mana? Tak, kalau kita nak berlebih-lebih pun kan dia tak jadi seperti apa yang dirancang selalu. Yeah, yeah. Betul. Jadi lebih baik kita ambil jalan yang di tengah-tengah. Yeah. Mungkin kalau kurang pun itu adalah kelemahan daripada kami. Kalau terlebih pun itu adalah bonus bagi kami. Yeah. Saya suka band Kalifan ya, merendah diri sentiasa. Satu, dia punya unsur tradisi kuat. Iya, yeah, betul. Macam lagu ni sebenarnya inspirasi dia apa? Sebab pertama kali saya dengar, saya bayangkan persembahan dari Rambong Thailand punya tu kan, elemen tu siam-siam kan? Ya, yeah, betul. Macam mana? Sebenarnya idea music ini, arrangement ini sepenuhnya daripada Harry. Okey. Dan daripada jalan penceritaan itu daripada saya sendiri ya semua. Lagipun tajuk ni Harry yang bagi. Okay. Dan idea itu daripada dia dan penceritaan itu daripada saya sendiri. Okey, dan akhirnya sampai ke pentas juara lagu. Adakah kalian masih lagi melihat lagu ini sebagai lagu yang ada unsur nasihat ke pesanan tu, ataupun sekarang dah mindset lagu competition sekarang, lagu pertandingan? Kami masih mindset kami masih ke arah message dalam lagu kami. Okay. Sebenarnya kita nak cerita sedikit kenapa hang pi mana. Okey, sekarang zaman anak-anak sekarang dah terlampau moden apa semua. Jadi depa pun selalu kalau nak keluar rumah, dia orang tak cakap dengan mak ayah. Okay. Awak jadi betul ya? Itu sebenarnya sebab teknologi mengatasi mereka. Yeah. Jadi sebenarnya kalau boleh kita ketepikan teknologi itu. Yeah. Jadi kita kalau yang lebih baik, kalau kita nak keluar rumah ke mana-mana saja pun, kita kena cakap dekat mak ayah kita. Jangan sampai depa tanya hampir mana. Cerita dalam lagu tu. Ya? Yeah. Cerita dalam lagu. Itu kata cerita dan juga cerita pesanan menulis lagu. Jadi sebab kadang-kadang tak ada orang sangka sesebuah lagu tu akan masuk bertanding di AJL. Ya, jadi mahu tak mahu akan rasa bahang saingan itu. Ataupun kalian lagu memang ini menang showcase yang terakhir kan? Ya. Yalah, cuma bila di pentas AJL nanti akan bertanding, bukan showcase dah. Ataupun nak fikir macam tak apa, kita perform je atau macam mana? Memang kami tak fikir untuk bertanding pun lagu ni. Okay. Kami tak fikir kami berada di anugerah juara lagu 31 untuk bertanding dengan mereka-mereka. Kami tak sebab mana pun, tapi janji mesej kami ataupun penyampaian dalam lagu kami ni ramai yang ambil faham kenapa. Betul. Yeah. Lagu Fenomena ni 2016. 2016 tu lah dia. Ditambah dengan vocal mantapnya abang lagi. Ya, dengan catchy-nya dan sebagainya. Kesedaraan tu kadang-kadang menikam tau. Betul? Okay. Ya, dalam kesedaraan tu lah orang nampak roh lagu tu. Tapi tak tahu Fitri tahun ni ada tak lirik dia buat? Kita tengok kalau dia ada lah tu. Tu lah. Ditambah, okay, macam mana mencipta Khalifah ni semakin mendapat tempat anak muda suka. Maksudnya formula muzik apa yang cerita? Mungkin isu-isu tu yang dekat dengan mereka ke macam mana? Kisah usaza, kisah kerja.
sememangnya memang kita dapat julukan jadi macam orang apa band kampung, dan kita cerita penceritaan kita dalam pun adalah cerita tentang masyarakat apa semua. Jadi sebenarnya kami mengambil kesempatan itu untuk mendekati diri kami kepada masyarakat yang di luar bandar ni apa semua. Mereka terlalu ramai kat sana dan dan mereka sebenarnya perlu satu inspirasi ataupun penyampaian secara dalam muzik apa semua. Jadi apabila mereka perhatikan muzik kita, jadi mereka berminat dan diorang akan ambil tahu apa cerita dalam lagu kita. Mereka rasa sebahagian daripada daripada Khalifah Band sebab lagu ni tentang tentang mereka, bukan sekadar giliran ke berapa dan sebagainya. Giliran persembahan? Giliran persembahan kami yang keenam. Keenam. Ya, keenam. Okey. Kalau dari jauh tadi saya dengar macam pendakwah dari China. Kan abang? Berdakwah juga dalam kata lain untuk lagu-lagu seperti ini. Ya, memang setiap di dalam album kami kami akan suntikkan sedikit penceritaan tentang dakwah. Okey. Jadi sebenarnya tujuan kami itu adalah untuk menyampaikan amanah saja dan sedangkan kami pun perlu juga petunjuk dan hidayah. Jadi kita kongsikan sama-sama. Ya. Kalau teraju lirik dia memang 2-3 lapis maksud. Betul. Ya. Itulah dia. Okey. Okey. Sama ada memikirkan ini pertandingan ataupun tidak, dari segi persembahan haruslah disusun dengan baik dari segi koreografi dan sebagainya. Betul. Kalian ada 1, 2, 3, 4 ada ahli kumpulan yang pelbagai idea barangkali. Jadi macam mana nak ada persamaan supaya okey ini yang kita buat di di pentas AJL nanti. Okey, sebenarnya untuk pentas AJL itu sepenuhnya saya telah diamanahkan menjadi director ataupun pengarah persembahan. Okey. Dan yang lain-lain tu adalah macam membantu daripada segi idea ataupun macam mana nak menjalankan pementasan itu. Jadi saya ambil pendekatan yang yang paling paling mudah. Maknanya kita bersederhana dan kita ambil persembahan yang amat apa biasa dan sederhana. Ringkas. Dah sampai muncak dah keluar ini kredit. Oh tak sedar saya. Punya solo sembang. Ya. Yeah, ada persembahan yang kedua akan mereka tampilkan. Ya ke? Okey. Kita ucapkan selamat maju ya. All the best kepada kalian ya. Terima kasih Fitri dan dapat menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Kita sampai penghujung saya tak patutlah. Terima kasih. Silakan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Ada orang queue sini. Sumbang minggirku. Itu suara merdu didengariku. Cuba kulihat siapa itu. Bertudung labu, baju berwarna biru. Ustazah baru di sekolahku. Menjadi buah mulut kawan-kawan. Ada perasaan juga berangan pada ustazah, ada yang gila bayang. Ku jumpa di cuba kau bayangkan, Bang. Inilah kata-kata yang keluar dari mulut anak kita. Kata-kata juga ada suara. Teknologi sepatutnya memajukan, bukan memundurkan. Jangan kerana kata, bangsa binasa. Terus gambar ni lah. Komen hati-hati, ya. Adab kat mana? Adab kat mana? Adab kat mana? Adab kat mana?
Buletin pagi 17 Januari, anda bersama saya Nurul Huda Abdul Aziz. Antara paparan, gempa bumi sederhana landa Sumatera, Indonesia. Selepas sebulan tawar khidmat percuma, Mass Rapid Transit MRT kenakan bayaran perkhidmatan.